rundown acara yang akan kita lalui bersama. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, izinkan saya membacakan rundown acaranya. Yang pertama adalah opening, kemudian yang kedua adalah remarks dari Ketua Jurusan Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang, Ibu Dr. Dewi Selvia Fardianti. Yang ketiga, nanti akan ada pretest dan webinar session oleh moderator, yaitu Dr. Adnan Kusmanengtias, serta pembicara kita, Bapak Paulus Ginting. Yang keempat, nanti ada pengumuman hasil pretest, dan kemudian dilanjutkan oleh post-testnya. Sesi kelima ada Q&A, sesi keenam post-test, dan sesi ketujuh closing. Jadi pada pagi hari ini, kita spesial, webinar spesial dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena hari ini kita akan mengadakan post-test dan pretest untuk mengetahui pengetahuan Bapak-Ibu sekalian dan saudara-saudara yang hadir pada hari ini mengenai tema yang akan kita bahas. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, agar acara webinar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama-sama agar sampai selesai nanti kita diberikan kelancaran dan tidak ada halangan apapun. Karena pengalaman sebelumnya kita sudah pernah mengalami gangguan koneksi, sehingga ada gangguan sedikit. Marilah kita berdoa bersama-sama agar semuanya lancar sampai selesai nanti. Bapak-Ibu sekalian, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang, yaitu Ibu Dr. Dewi Selvia Fardianti. Kepada Ibu Dr. Dewi Selvia Fardianti, waktu dan tempat saya persilahkan. Unmute dulu, maaf, Bu. Maaf di-unmute. Tadi kepencet mute lagi. Terima kasih, Pak Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul meskipun secara virtual di acara webinar ke-8 dari jurusan Teknik Kimia UNES. Yang terhormat Bapak Paulus Ginting sebagai narasumber pada webinar pagi hari ini, Bapak-Ibu dosen teknik kimia, Bapak-Ibu peserta webinar, serta mahasiswa-mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Paulus Ginting yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk bersedia menjadi narasumber di kegiatan akademik jurusan kami, salah yang ke-8 ini untuk webinar ya. Jadi dari serangkaian kegiatan jurusan, webinar ini adalah kegiatan yang rutin kita lakukan. Di era pandemi ini kita sudah melaksanakan sebanyak 8 kali webinar. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat mudah dilaksanakan di masa pandemi ini. Jadi jurusan memang di masa COVID-19 ini tidak bisa bergerak secara maksimal seperti biasanya. Akan tetapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis untuk kalangan pendidikan di Indonesia. Untuk itu, pada pagi hari ini kita melakukan webinar masih dengan topik, meskipun ini untuk topik migas ini bukan yang pertama. Di awal kita juga sudah webinar tentang migas, tapi migas itu adalah bidang yang sangat kompleks, luas, sehingga beberapa
poin dari migas itu menjadi topik yang menarik untuk dilaksanakan webinar. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, webinar kita yang ke-8 ini sungguh luar biasa. Luar biasa dengan narasumbernya, luar biasa dengan host dan moderatornya, dan yang tak lupa adalah luar biasa dalam hal pesertanya. Biasanya webinar kami ini sekitar 100-an pesertanya itu, nggak sampai 200. Tapi pada pagi hari ini, alhamdulillah, saya lihat dari participants yang join di Zoom Cloud Meeting ini ada sekitar 258. Dan saya yakin ini nanti semakin siang akan semakin bertambah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Paulus Ginting, juga Pak Ibu peserta webinar ini. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat dan menambah banyak ilmu pengetahuan kita di bidang migas. Untuk itu tidak perlu berlama-lama dengan topik properties and primary processing of dengan narasumber Bapak Paulus Ginting dari migas ya. Untuk itu, setelah ini acara saya kembalikan ke host dan dilanjutkan dengan acara utama yaitu paparan materi dari Bapak Paulus Ginting. Saya akhiri sambutan saya pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Dewi Sylvia Fardianti atas pembukaannya. Dan selanjutnya, sebelum saya memasuki acara inti, saya sebelumnya akan menampilkan CV dari moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Tata Dewi Kusumaning Tias. Ibu Dr. Tata Dewi Kusumaning Tias, beliau adalah dosen di jurusan Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang, dan beliau juga adalah head dari Process and System Engineering Laboratory. Beliau telah menempuh pendidikan S1, S2, dan S3-nya di jurusan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Pada pendidikan S3-nya, beliau juga melakukan pendidikan di Politecnico Torino, Italia. Dengan research area berupa energi, bioresource processing technology, dan process system engineering. Jadi, beliau ini research area-nya banyak berkaitan dengan oil and gas. Oleh karena itu, hari ini beliau mengundang Bapak Paulus Ginting sebagai pembicara. Dan selain itu, beliau juga memiliki aktivitas di luar sebagai reviewer jurnal nasional dan internasional, serta menjadi editorial board jurnal di UNES maupun di UNDIP. Serta beliau juga sekretaris di Senat Universitas Negeri Semarang. Dan banyaknya publikasi Ibu Dr. Adewi ditunjukkan dengan indeks publikasinya yang cukup tinggi, yaitu 4 pada Scopus dan 8 di Google Scholar. Beliau juga memiliki cukup banyak hasil tulisan tangannya dalam berbagai buku, mulai dari buku mengenai pengolahan proses minyak bumi, dan bahkan ada juga buku yang mengenai lab school juga. Oleh karena itu, selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Ratna Dewi Kusumaning Tias. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Because the participant of this webinar is coming from not only from Indonesia, and also this YouTube is also shared. This webinar is also shared in YouTube, and there are possibly many people that is interested in the oil and gas area would like to learn from this webinar. So today we will use English and maybe mix and combine with Bahasa for the presentation. I am as moderator. I would like to deliver maybe in English. So good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Chemical Engineering webinar series. And this is our 8th webinar series during this year. First of all, praise and gratitude
goes to Allah Subhanahu wa Ta'ala for the blessing and mercy to all of us. And we would like also to express our appreciation to His Excellency of Rektor Universitas Negeri Semarang, Professor Dr. Fathur Rahman Enhum, the Honorable Dean of the Faculty of Engineering, Dr. Nur Kudus, the respectable of the Chemical Engineering Department Head, Dr. Dewi Sylvia Fardianti, for the facility to organize this webinar. I am Ratna Dewi Kusumaningtyas, and I will be serving as the moderator in this webinar. I'm very happy to deliver this session, and we will welcome the presentation of Bapak Paulus Lasian Ginting with the title Crude Oil Properties and Primary Process of Petroleum Refinery. So in this very special occasion, we would like to thank and welcome, we extend our warm regard and warm welcome to our speaker, the Honorable Bapak Paulus Lasian Ginting, ST. Thank you very much, Bapak Ginting, for become our speaker today. So we are connected now. Bapak? Yes. Okay, so we are connected. And thank you. He is the senior process engineer. And also, Bapak Paulus is an experienced practitioner in oil and gas. And now, we also would like to thank and welcome all the audience that attending this webinar, because this webinar is nothing without the attendance of the participation, the attendance of all the participation. And then, welcome virtually to UNES, and welcome to Semarang virtually. So this is amazing that we can being here together, maybe from the different parts. And now 270% are joining this webinar through Zoom, and the other are joining through YouTube. Actually, it is a great happiness for us that about 480% register in this webinar. They are coming from some several institutions like research institute, university, industry, government, schools, and also many students that is coming from Indonesia, Malaysia, and China. Here's the distribution of the place from Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, and other. We are welcome our participant, our attendants from China, from UiTM Malaysia, and also from various university in Indonesia, in Jakarta, in Bandung, in Bogor, Semarang, Surabaya, in Padang, Aceh, Medan, Lampung, Rio, Pekanbaru, and then Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, and then from Sulawesi, and many more. And also, welcome to our participant, our audience from LIPI and from ESDM, and also from the industry. Thank you for joining our webinar and become here to share with us from Pertamina, El Nusa, Adinata, Wika, and others. And also from the vocational school that is related with university to upgrade together the quality of the students. Thank you for attending this webinar. Okay. Before we start our presentation from Bapak Paulus, as it has been announced by Pak Hanif, that we will start with pretest. So, Pak Hanif, please, could you please share our technical about the pretest for this session before we start the presentation? Okay, this is maybe special. We will have the pretest, and Pak Paulus lead himself about this pretest. So this pretest is correlated very much with the topic that will be derived by Pak Paulus. For the pretest, we will have 20 multiple choice questions, and then the link for the pretest will be given through Zoom chat, and
through YouTube chat. And then the time for pretest will take around 10 minutes. After the time is up, no more answer can be recorded by the system. And after this, we will announce, maybe after the presentation, we will announce the highest score, the top scorer of this pretest. And then, can we start now for the pretest, Pak Hanif? Okay. I will share the link in Zoom chat and also YouTube chat. Okay. So if the link is ready, we will say start. And I hope that all the audience here will join the pretest. And after that, we can compare how is the improvement before and after the webinar. Improvement on the knowledge and other thing about oil and gas. And then we will also have a winner of this pretest and protest post-test. The link is ready. Okay, so the link is ready. The link is ready. And it's also ready. When the countdown timer started, then you can fill out the form. Okay, so please start to join the pretest and it will end in about 10 minutes. Thank you, Pak Hanif. And we will wait for the pretest session. Ibu Dewi, Dewi, Mas Hani, halo. Ya. Halo. Oh ya, karena kita bilingual ya, mungkin sambil berjalan sambil diumumkan dalam bahasa Indonesia juga. Karena ya kita bilingual. Okay, baik. Karena kesepakatan dengan Bapak Paulus bahwa kita bilingual, maka karena tadi saya sudah deliver in English, now sekarang mungkin kita sajikan dalam bahasa Indonesia, so in bahasa. Jadi, terima kasih telah join pada seminar ini, pada webinar ini, dan kita mengawali dengan pretest. Kami sungguh berbahagia, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bergabung di dalam webinar ini. Dan tiada artinya webinar ini tanpa kehadiran seluruh audiens yang telah meluangkan waktu hadir di sini. Dan terutama, terima kasih kepada Bapak Narasumber, Bapak Paulus, yang telah berkenan memberikan nanti memberikan presentasi dan juga membuat soal pretest ini. Jadi soal pretest ini dari Bapak Paulus sendiri. Okay. Kami berharap nanti akan tampak improvement-nya sebelum dan sesudah pretest. Sebelum presentasi antara pretest dengan post-test nanti terlihat improvement-nya. Nanti kita lihat bagaimana grafiknya ya, Pak Hanif akan menyajikannya, bagaimana perbaikannya. Kami berharap tentu mungkin, akan banyak improvement-nya. Ya, bagaimana ya. Pak Paulus? Kita tunggu. Mungkin ditanyakan kalau ada yang kesulitan untuk mengakses pertanyaan link. Baik. Apakah mungkin semua bisa Bapak Ibu dan saudara yang hadir, apakah semua bisa mengakses untuk formnya, form pretest-nya yang sudah kami share melalui Zoom ini maupun melalui YouTube? Ya, nanti akan diumumkan juaranya ya untuk pretest dan posttest. So for all participants, please make sure you can access the link that already shared by Mr. Hanif about the pretest. Just inform the committee of the on this webinar by chatting. If you have any difficulties to, jika ada kesulitan mengakses link, mohon ada komunikasi dari para partisipan, para peserta. Dengan memberitahu lewat chat atau terserah atau mungkin mereka bisa mengaktifkan itu ya mikrofon. Iya, silakan.
Tapi mungkin selama tidak ada komplain, kita anggap peserta bisa mengakses. Saya sendiri bisa mengakses. Jadi saya tadi bisa mengcopy, kemudian saya paste di ini, saya bisa mengakses. Beberapa udah mengirim ya, ngirim jawaban ya. Ada yang mengirim, tapi ada beberapa juga yang request. Tapi sebagai editor nggak bisa. Ya, sembari menunggu kita juga mengucapkan selamat datang kepada yang baru join. Mungkin ini masih bertambah terus ya, pesertanya 282, tambah terus. Dan kepada yang baru join, diumumkan aja, silakan mengakses linknya itu. Silakan mengakses link pretest untuk ikut mengikuti pretest. Yang ada di kolom chatting ya, yang ada di please for the participant that already join, please access the chat and access the pretest. And then choose the correct answer, send the answer to the panel, to the committee. Silakan kepada yang baru bergabung, Anda akses di chatting, Anda akses, waktu Anda tinggal 5 menit kalau yang baru bergabung, tapi tidak masalah, itu cukup 5 menit itu, karena quick jawaban cepat dari Anda. Karena ini masih pretest ya, jawaban cepat, tidak ada beban mental, yang penting Anda merasa yakin, ini benar. Dan sesuai keyakinan Anda, lakukan itu. Waktu tinggal 5 menit ya, Dewi sama Mas Hanif ini. Oke, ya. Oh ini, hostnya Mas Hanif sama siapa? Mas Hanif sama satu lagi. Hostnya Pak Hanif. Terus hostnya saya. Ada Mbak Nindi, ada Pak Bayu, ada Pak Doni. Ada Bu Kajur juga. Oh, Bu Mas Bayu. Ada Mas Bayu, ada Bu Selvi ya. Iya, karena kita double ada. Sama live streaming, jadi biar tidak ada kendala, kita pasang hostnya banyak. Dan ada Bu Kajur juga sebagai co-host. Ya. Kami mengucapkan selamat datang yang semakin banyak yang bergabung. Yang baru datang ya. Ada yang juga, baru bergabung, tolong langsung akses chat ya, chat untuk menjawab pertanyaan pretest. Waktu Anda tinggal 4 menit yang baru bergabung. Oke, saya informasikan kepada Mbak Selvi dan Dewi dan Mas Hanif, ini ada peserta dari UK namanya Adrian. Jadi semalam saya ngecek itu, oh, Adrian itu dari UK tapi dia tinggal di Jakarta. So, welcome Mr. Adrian, saya nggak tahu. Selamat datang. Ini juga ada Ibu, ada Mbak Wati, Ibu Wati dari UMI. Oh, iya, iya. Selamat datang Mbak Yani, ya. Mbak Yani dari UMI Makassar, ya. Ya. Kemudian ya. Ada ini ketua runner-nya Jawa Tengah, ini Anugroho. Selamat datang. Oh, Mas Nugroho, selamat datang. Sudah Mas pamer poin tadi. Ketua runner itu. Ketua runner Jatimik. Ketua runner running club. Ya. Jadi kami akan beritahukan ya. Bapak Ibu sekalian, setelah waktunya habis, maka respon akan kami tutup sehingga tidak ada respon yang bisa kita terima lagi. Dan jadi, link pertanyaan juga akan kita hapus. Saat ini sudah ada 46, 50 Pak Ginting yang sudah submit. Yang sudah submit ya. Sip. Iya. Di antara 280-an ya. Sekarang yang join 280-an. 286. Okay. Among, di YouTube okay, ada 286. Okay. Oh, 285 and Zoom and streaming live by YouTube. There are about 20 ya, 20. So totally 300. 300 and more. No, the committee already received about 50 response. So please submit your answer. Whatever you answer, it will be useful for us, for me, for the committee, and will be compared with your post-test. So don't worry about the answer. Jangan khawatir dengan hasil. Silahkan langsung di-submit. Sudah ada 55. Nanti yang terbaik ini akan dipilih bukan yang terbaik saja, tapi terbaik dan tercepat. Jadi waktu menentukan. Waktu terbaik dan tercepat, karena panitia bisa merekod waktu pengiriman Anda, teman-teman. Yang kirim dengan waktu tercepat dengan poin tertinggi itu yang akan kita consider sebagai the best point untuk pretest dan post-test. Dan mungkin ada kebijakan dari komite juga, dari panitia, mungkin nama mereka sebagai sebagai best apa ini? Akan ditampilkan sampai atau best score itu mungkin ditampilkan di ini ya di yeah. E-certificate itu mungkin bisa karena cuma mungkin 4 orang ya. Dua orang pretest, dua orang post-test. Dan jangan khawatir ada door prize dari Pak Paulus ini.
Ya, ada sertifikat kemenangan dan door prize. Nah, door prize dari Pak Paulus untuk, bukan dari teknik kimia. Dua ya, dari bukan. Untuk dua peserta di yang terbaik di Pelitas dan dua peserta untuk so there will be an appreciation from me as a speaker and also your name will be stated as the best score in the certificate if you got the best point and best time best point during two people during pretest and two people will be during posttest session dua orang itu. Nah waktu tinggal beberapa detik respondennya masih berapa? Sudah yang 180. Bisa, silakan di 180. Silakan di submit langsung jawabannya langsung di submit. Please masih submit your answer. Detik. There will be still 30 second. Almost up, time almost up. Ya Bu Dewi. Oke, 22, 21, 20, 19, 18. Almost 200. Oke. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finish. Finish. Okay, thank okay. you. So how many yeah, so person? 217. Okay, oh, so okay, I think good. It's good. Good. Okay, that's good. 217. 217. Submit the pretest. Yeah. Very good. And we hope on the post-test will be more participant in the post-test. Okay, so it's time to start the main session. Ya, yeah, saya sambil mengolah datanya dulu ya. Ya, yeah, but you please share the CV of Pak Paulus. Okay. Gimana? Sekarang udah mulai aja ya? I will read your CV first. I'm waiting okay. for Pak Anif to share okay, okay. Wait, the slide. Wait. Okay. Silakan. Yeah. Silakan. Sebentar, Bu. Agak berat ya ternyata ya. komputer saya mendadak lemot ini. Apakah sudah muncul? Sudah. Oke. Oke. So, let's welcome our speakers. And before inviting Bapak Paulus Ginting to present the guest lecture in this main session, we will read his summary, his CV. So, Bapak Paulus Lasian Ginting is the HCML Senior Process Engineer now. And the education background, he graduated from the Chemical Engineering Department, Gajah Mada University. And then, Pak Hanif, please go back to the TV of Pak Ginting. Okay. Sorry. So currently, Bapak Paulus Ginting is the HCML Senior Process Engineer with the educational background. He graduated from the Chemical Engineering Department, Gajah Mada University. Actually, he was my senior during our bachelor degree. And at that time, we were in the same laboratory, Petroleum Technology Laboratory. And then he worked a lot in the oil and gas area. His work experience including the 21 years of experience in oil and gas industry, extensive experience in concept FEED DD for onshore and offshore facilities, experience in operating oil refinery and conducting process studies like flow assurance, dispersion, radiation and other. And the previous company, he was in Pertamina, Tripatra ENC, Sigar Mulia, Tebodin Oman, Tulo RD Engineering, Synergy Engineering, and Rekin. And now, his recent company is HCML. Pak Ginting, so I think
we will start our interesting session with you. So the time is yours, the floor is yours, and take your time for sharing the knowledge to us. And for the participant, we will have the very happy seminar today. Pak Ginting, please. Okay, thank you, Dewi. Okay, in this good opportunity, I want to say thanks to the big family of chemical engineering of Universitas Negeri Semarang, the Semarang Governmental University. Okay, this webinar will be conducted in bilingual. Since we consider that some participants they are not speaking in Bahasa, and because the seminar besides doing by Zoom meeting, also live streaming by YouTube, also in the future when the recording has been ready, and then the recording of this webinar will be uploaded in YouTube, so many people will access this matter, and we in my opinion, we, the committee and me, just make this seminar in bilingual, so anybody that cannot speak in Bahasa have no difficulties to understand the to understand what the topic will be discussed, and if any correction, since I want to be a bigger than no, a better speaker, better engineer, so anybody want to criticize, I can accept that. Anybody want to have discussion about that, about the topic of, or any correction, there will be no big difficulties if I use English language. But considering I'm Indonesian and we are Indonesian, and the participant more than 90% is are Indonesian, so this webinar will be conducted in bilingual, Bahasa and English. For each slide that will be explained to all participants, the material will be explained first in Bahasa with, and then quick explanation in English. So please understand for all participants, because of the limited time, a quick explanation for every slide will be done by me. So please understand about that. But if you have any concern, please don't hesitate to type any concern, any question of you in the chat, in the chatting. Just any question, any topic, or say like this: if I am already in slide number 9 and you have a question about slide number 7, and then type in the link in the chat. Pak Paulus, I have the concern about this topic. Please go back to slide number 5, or this, and then committee Dewi as moderator are inform me, Pak Paulus, one participant want you to explain about this regarding slide number 7. That's okay for me, so that's not will be distracting. I'm happy with that, meaning that you have awareness about the webinar. So untuk para peserta, untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Civitas Akademik dari jurusan Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang, Bu Sylvia. Terima kasih kepada Dewi yang juga mengundang dan menjadi moderator, kemudian Mas Hanif dan seluruh panitia yang tidak bisa sebut satu persatu atas kesempatannya. Jadi bagaimanapun juga, karena sebagai orang Indonesia dan webinar ini diadakan di Indonesia, dan lebih dari 90% peserta adalah orang Indonesia, penyampaian dalam bahasa adalah suatu keharusan. Namun di kemudian hari, namun karena webinar ini disiarkan di samping dengan menggunakan langsung on air, langsung dengan menggunakan Zoom dan streaming live YouTube, dan kemudian recordingnya akan diupload di YouTube, akan lebih mudah jika kita menggunakan bahasa yang universal, yaitu bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris adalah di samping untuk menjelaskan juga, jika ke depan ada sesuatu yang akan diskusikan, bisa ditampilkan di situ, atau sesuatu yang harus dikoreksi dari saya, atau sesuatu yang mungkin menggelitik untuk dikonfirmasi lebih lanjut, silakan. Dan itu kendala bahasa akan menjadi minim karena penggunaan bahasa Inggris itu.
bisa, karena saya ingin bercita-cita ingin menjadi yang lebih bagus lagi, yang pembicara yang lebih bagus, sebagai engineer lebih bagus, maka saya siap dikritik, siap untuk diajak berdiskusi untuk sesuatu yang lebih bagus, bukan hanya bagi saya saja, tapi bagi semuanya tentunya, ya, itu yang kita harapkan. Jadi jangan khawatir, ini tekan tetap bilingual, saya akan tetap meletakkan kepentingan teman-teman partisipan yang lebih banyak, itu 90% lebih dari Indonesia. Penjelasan akan lebih dilipatkan ke bahasa. Untuk penjelasan dalam bahasa Inggris, karena itu bersifat additional, quick explanation, jadi jangan khawatir, saya akan berusaha berikan pengalaman dari webinar yang lalu untuk menjelaskan materi itu secepat mungkin, sehingga waktu bisa dihemat. Okay. 947 sekarang ya. Okay. Saya mau share materi sebentar. Okay. Nah, sudah kelihatan ya, Dewi? Dewi? Anybody can see my slide? Yes. It's already appear in the monitor. Sudah tampak. Okay. Oke, mari kita mulai. Untuk materi pagi ini, kita akan membahas tentang crude oil properties dan primary processing dari petroleum refinery. Secara Indonesianya, sebenarnya sifat-sifat dari minyak bumi, kemudian proses primer untuk kilang minyak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta partisipan selama mengisi form pendaftaran, udah banyak muncul pertanyaan. Anda bayangkan saja yang jumlah yang mendaftar 480, kira-kira lebih dari 80% itu memberikan pertanyaan. Jadi tugas saya semalam adalah menyeleksi pertanyaan teman-teman yang kira-kira penting, yang mungkin beberapa spontan dan mungkin beberapa terkesan selengean beberapa, dan beberapa terkesan sangat serius dalam bertanya. Itu wajar karena Anda belum mengikuti webinar yang diharapkan ya. Cuman yang berharga dari saya itu menjadi mapping bagi saya apa yang akan dijelaskan. Bahkan dari pertanyaan teman-teman, semalam saya menambah dua slide untuk presentasi saya, karena ingin memberikan penjelasan yang lebih tahu terkait ke pertanyaan itu. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan selama pendaftaran kemarin. Topiknya akan membahas minyak bumi, dan kita membatasi topik ini ke minyak bumi dan proses primer di kilang minyak. Untuk topik untuk beberapa pertanyaan yang tidak sesuai topik, mohon mungkin bisa ditanyakan di next topik ya, karena ini kita membedasi topik ini saja. Seperti kemarin dalam pertanyaan yang diajukan oleh partisipan itu, ada yang menanyakan tentang crude palm oil, tentang renewable energy, tentang energi terbarukan. Nah, kita akan bahas kalau mungkin memang ada next session yang sesuai dengan topik yang ditanyakan. Juga ada yang meminta saya untuk ini membahas tentang offshore tidak ya Pak Paulus, tentang fasilitas pengolahan lepas pantai. Nah, untuk itu juga dengan berat hati tidak bisa dijelaskan di sini karena topik kita pengolahan minyak dan proses primer dari petroleum refinery yang memang kita akan bahas ke situ. So for all participants, thanks for your question during registration of you, and I got so many questions from registration form. Among 480 participants, there are 80%, more than 80% of them already given the question to me to ask to committee. Thanks for your awareness. Some question we can respond through this presentation. And but some interesting question that already chosen by me and I already given that selected question will be we will answer your question as good as possible, and so you understand this topic more. And because some questions are typical, then I classified some question from participant during filling the registration form, about 5 slides already given to, and you will see, that's the response of your question, so don't worry. But also, please don't worry, because the discussion, the explanation of each slide will be quick. So if any concern, or you are not clear about something, please don't hesitate to type any question, any concern.
in the chat and just mention the example is like this. Oh, Pak Pailos, I'm not clear about this the topic about blah 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 and related to slide number 7. Even though I am already in slide number 18 or number 9 or something like that, I will go back to 11 and explain to you. So don't worry. Just type if any concern. But so if you have any other concern, type during the material presentation, that will be okay. And okay, the important thing yet, we will give you the good understanding about this the topic of oil properties and primary processing of petroleum refinery. Speaking about that, one question from another one question for participant during registration form that somebody asking about if we have primary, do we have any other secondary? Something like, yes, we have. So we have primary, secondary, recovery, and support. So just if you want to know, just follow this webinar. So you can answer the good thing. Also, you can answer the post test better, and quickly. And you who know that you will be the winner for the post test, even though you fail in the pre-test. So don't worry. Jadi silakan mengikuti webinar saya. Ada bagusnya juga karena nanti bisa menjawab post testnya dengan lebih cepat dan tepat ya kita harapkan ya. Oke. Okay. Kita lanjutkan. Ini untuk resam saya sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi ya tadi ya, yang jelas yang mungkin yang ingin saya jelaskan di sini, saya mempunyai barisan para mantan saya banyak ya, mantan saya, tapi bukan mantan yang itu, tapi ini mantan perusahaan. Ya ini ada Pertamina, ada Tipatra, Singgar Mulia, ada di Oman dulu pernah kerja di Tebodin, Oman Gas Company, kemudian Solo RD Engineering itu Geoda Indonesia teman. Enggak tahu sekarang masih untuk Sinergi Engineering pernah di Rekayasa Industri dan sekarang saya menjadi senior proses di ACML. Silakan disorot secara positif saja meskipun banyak mantan ya, jadi secara positif ya, Pak Paulus, Pak Ginteng ini fleksibel, banyak teman, jaringannya banyak, mudah menyesuaikan, mudah berbaur dengan banyak budaya, banyak orang dan berpandangan luas. Nah, positifnya aja, yang negatifnya jangan dilihat. Okay, for this resume, all I think Dewi as a moderator already explained to all participants about my resume, about my curriculum vitae, that I want to explain to you about the previous company, that so many previous company just think that positively. Yes, recently I'm working for HCML, Askisinok, Madura Limited, but so many previous companies just think positively about that Mr. Paulus is flexible, Mr. Paulus having so many good network, can plan, can in any multiple culture and etc. That think positively about my resume and the background picture is when I was in Oman and I think it was in Khan Alam oil field and desert. Ini background saya waktu saya di Oman itu di Khan Alam, ladang minyak Khan Alam di sana. Oke. Okay. Ini pengalaman lapangan, cepat aja ke halaman 3 dengan yang di background itu teman-teman saya selama di Oman, tapi yang di gambar kecil-kecil itu tidak semuanya di Oman. Jadi yang pojok atas sebelah kiri itu di Oman memang salah lagas. Itu onshore, kemudian kalau yang di samping tengah atas itu di Madura, pulau sepanjang itu mungkin secara geografis di Bali Utara, tapi karena waktu itu ada construction dari onshore processing facility di sana, saya terlibat construction sama komisioner sampai ke startup itu kurang lebih beberapa bulan, sampai ditanyakan anak perempuan saya, bapak nggak pulang-pulang, nah, tapi seperti itu. Memang ada sisi perjuangan, tapi ada sisi menarik dari profesi proses engineer itu bisa kemana-mana. Jadi yang tadi yang pojok kanan atas di Sabah Gas Plant Oman, tengah atas dan tengah kanan itu masih sama, itu di Pulau Sepanjang Madura. Kemudian untuk yang bawah kiri itu masih di Pulau Sepanjang. Yang bawah tengah itu ada di Marmul gas oil, lapangan oil Marmul bersama orang lokal, orang Oman sana.
Kemudian kalau yang pojok sebelah kanan bawah itu masih seperti yang tadi di CV yang dijelaskan oleh moderator kita Dewi, itu saya di kan alam. Jadi inilah yang menarik di profesi seorang proses engineer, itu bisa membawa Anda bukan hanya keliling Indonesia tapi sedikit bisa berekspansi keluar itu. Jadi saya belum keliling dunia, tapi silakan didoakan kemudian. Cuman kalau untuk yang menarik dari profesi, karena pekerjaan kita bisa kemana-mana. Untuk Indonesia, ya, pulau yang sudah saya jajaki itu di samping tadi Madura tadi, Papua pernah, mampir ke Makassar pernah, mampir ke Ambon pernah, ke Sumatera pernah. Jadi ya, Kalimantan pun pernah. Jadi ya, walaupun cuma istilahnya icip-icip ke keliling Indonesia, tapi itu terdekat pilihan karir saya sebagai proses engineer dengan background studi saya adalah teknik kimia di UGM. So this slide number 2 just explaining about my field experience and the top left, it was in Safah Gas Plant in Oman, Sultanate of Oman with I think the British person, that guy, but I don't remember his name about that guy. And about the top middle, it was in Sepanjang Island. Sepanjang Island is an island in Madura, North Madura, that I was having commissioning assignment, commissioning and startup of the oil processing facility in sepanjang island Madura. And then top right, still the same with the middle, top middle, same location in Madura. Then the bottom left, also in Sepanjang onshore production facility in Sepanjang. And the bottom middle, it was in Maramol, oil field. There is an oil field in Maramol. That's my job during my assignment in Oman. So, and then bottom right, it was in Khan Alam oil field with some Canadian friend, Canadian Indian colleagues. So this is a little bit impolite at the because I took a photo when some other friend have any technical discussion, that's impolite. But that's the documentation can do. I will not get this documentation if I didn't take this opportunity. So sorry about that. Jadi, maaf ya untuk yang bawah pojok kanan itu agak tidak sopan karena Pak Paulus ini malah berkacak pinggang minta dipoto teman Indianya, sementara di belakang yang teman-teman ada yang Kanada, ada India, itu khusus tentang nggak tahu, mereka mungkin terlalu serius ya Pak Paulus itu. Pak, enggak, kalau enggak begini enggak dapat dokumentasi. Jadi kadang sesuatu kesempatan itu harus kita manfaatkan ya, tapi juga ada baiknya kan, jadi teman-teman bisa lihat pengalaman saya keliling Indonesia. Okay, next. Okay, this is about the topic. When we talk about crude oil, okay, pertama dalam bahasa ya, untuk slide keempat ini crude oil composition. Kalau kita membicarakan crude, sebenarnya crude itu sangat unik ya. Crude oil, minyak bumi, memang ada kandungan hidrokarbonnya. Tetapi dari alam, dari bawaan dari alam, itu tidak seperti itu. Dari alam, ketika minyak bumi itu muncul ke permukaan, surface, itu yang muncul adalah minyak bercampur biasanya ya. Tidak ada yang langsung minyak bumi seperti itu, tapi muncul minyak bercampur air, bercampur dengan gas. Jadi gas bawaan, kemudian produce water, associated gas sama water. Jadi, tapi setelah dia dipisahkan gasnya, biasanya dari wellhead itu ke separator. Dia. Separator untuk memisahkan oil, minyaknya, kemudian gasnya naik ke atas. Bisa jadi, karena kalau lapangan minyak, biasanya memang associated gasnya tidak besar, tapi bukan berarti itu dibuang. Bisa jadi gasnya dimanfaatkan entah untuk menghidupkan power generator atau apa, untuk produce waternya itu meskipun juga dipisahkan, tapi masih ada kandungan minyaknya, juga nanti minyaknya diambil. Jadi bawaan dari alam itu tidak langsung sebagai minyak, seperti itu enggak. Baik, tapi dia membawa gas, bisa jadi natural gas, tapi gas terbawaan, associated gas isanya. Dia menggandeng gas sama air. Dia sudah dipisahkan, kemudian ketemu crude oil ini. Nah, ada kandungannya, ada hidrokarbon sama kandungan yang tidak diinginkan yang kita sebut pengotor ya.
Untuk yang untuk apa ngotornya itu nanti akan disediakan, tapi inti utama dari minyak bumi adalah hidrokarbon. Dan sebagai teman-teman yang sudah sering mengikuti webinar saya, harus malu kalau ditanya ini nggak tahu. Jadi kandungan hidrokarbon dari minyak bumi apa? PONA jawabannya teman-teman. PONA, parafin, olefin, naphthen, sama aromatik. Jadi ini harus diingat-ingat. PONA, kata-kata PONA itu jangan sampai lepas. Minyak bumi mengandung apa? PONA. Oh, berarti pernah ikut webinarnya Pak Paulus ini. Ya, keren. Kamu keren. Kamu tahu kamu keren. Mohon diingat, PONA ini diingat. Parafin, olefin, naphthen, aromatik. Ini kalau bukan teman, bukan orang Indonesia, nggak saya kasih tahu ini. Nggak. Nanti siapapun saya kasih. Tapi ini sebagai kunci bagi Anda untuk memahami minyak bumi yang paling inti. PONA, parafin, olefin, naphthen, aromatik. Parafin sendiri merupakan yang kandungan hidrogen yang sudah jenuh, jadi CnH2n+2 dia sudah jenuh itu maksudnya jenuh dengan hidrogen, jadi dia rata-rata apalagi dengan hidrogen ya sudah tidak begitu reaktif secara kimia tidak begitu reaktif karena sudah jenuh satu. Kalau untuk yang olefin kan ada ikatan rangkap, jadi dia cenderung untuk menstabilkan diri dengan mengubah ikatan rangkapnya menjadi ikatan tunggal, ada etan, ada eten yang rangkap 2, rangkap 3. Untuk naphthen sikloalkana ini juga cenderung kurang aktif karena udah jenuh dengan hidrokarbon. Untuk aromatik sendiri, minyak dengan karena disebut aromatik karena mereka memang mempunyai aroma-aroma yang spesifik dan dia ring hidrokarbon. Biasanya dia 6, ring hidrokarbon itu karena ada ikatan yang selang-seling antara C kemudian ada hidrogen di situ. Jadi rumusnya CnH2n-6. Aromatik ini istilahnya yang memang mempunyai aroma tertentu sesuai dengan komposisinya dan secara kimia dia memang aktif untuk yang aromatik itu karbon. Jadi ingatnya betul PONA. Untuk karakteristik dari crude oil sendiri ada paraffin base, mixed base, kemudian naphthen, aromatic crude. Nah, paraffin base itu maksudnya minyak itu didominasi oleh paraffinic. Kalau paraffin berarti kan dia waxnya tinggi gitu kan. Memang itu tergantung komposisi ya, tapi biasanya katanya rendah. Proporsi untuk gasolin itu sejenis bensin. Kalau kerosin minyak tanah ya, kerosin mungkin kalau orang-orang dulu masih sering pakai kompor minyak tanah, kalau sekarang udah ini. Nah, fraksi yang setara dengan kerosin, bisa teman-teman lihat, kalau teman-teman naik pesawat terbang itu bahan bakarnya apa? Jet fuel atau aftur, itu setara dengan kerosin. Tapi bedanya, kalau jet fuel atau aftur, itu memiliki freezing point yang rendah karena dia harus bisa mengatasi suhu dingin di udara. Nah, untuk parafin ini gasolin sama kerosinnya biasanya high karena itu tinggi makanya gravity sama viskonya rendah gitu. Kemudian mixed base itu dia campuran tengah-tengah. Dia di dalamnya itu tidak parafinnya kurang mendominasi, naphthennya juga kurang mendominasi, tapi tengah-tengah dia. Sifatnya pun campuran untuk naphthen karena dia didominasi oleh naphthen sikloalkan tadi, jadi spesifik gravity cukup tinggi, kemudian dia mau ringan atau berat itu tergantung dari proporsi gasolin dan aspalnya, jadi ada kandungan bensin sama aspalnya untuk naphthen. Aromatik karena aromatik itu didominasi aromatik, jadi ya persentase dari aromatiknya cukup tinggi, jadi spesifik gravity-nya tanda. Apa itu spesifik gravity nanti akan saya jelaskan. So for the slide number 4, I will explain about crude oil composition. As we know that the crude will be dominated by hydrocarbon, but there are some other impurities or undesired content of the crude. But this the hydrocarbon is a desire of every crude. The hydrocarbon content of the crude can be classified as four class. The first is paraffin, olefin, naphthen, and aromatic. For easy something that easy to remember. Just say PONA, paraffin, olefin, naphthen, aromatic. Just remember this, and you will remember the composition of hydrocarbon of the crude oil. The key is like that. PUNA, paraffin, olefin, naphthen, aromatic. Paraffin itself is a saturated hydrocarbon and because already saturated with hydrogen and so that's
not really active, really active. And for olefin, because consists of some double chain and or triple, then is unstable for this kind of crude oil. And for naphthalene, cycloalkane also because of saturated, so not the step is stable, not really active because consists of saturated hydrocarbon. For aromatic, chemically active, and the specific thing about this compound is the ring, the carbon ring of this aromatic compound. For the characterization of crude oil, we can classify as a paraffin based, mean that the paraffin is dominated this crude, specific and viscosity. Yes, yeah, so for some of them will be relative low, and then proportion of run gasoline and gasoline and sorry, the proportion of gasoline and kerosene usually high, and then for mixed crude will be mixed between paraffin and naphthalene. For naphthalene based crude, the domination will be naphthalene, high percentage of naphthalene, usually high specific gravity. And there are two groups, light or heavy, but that will be depend on the proportion of gasoline and asphalt. For aromatic crudes, that contain aromatic, usually the having a low specific gravity. Okay, next. This is for the still about hydrocarbon of the crude. You remember? Ini masih tentang rumus struktur dari paraffin, slide 5. Paraffin, olefin, naphthalene, aromatik. Diingat-ingat betul ya teman-teman. Diingat betul untuk para peserta dan semuanya. PONA, paraffin, olefin, naphthalene, aromatik. Yang pertama itu paraffin, yang heksan, norma heksan bisa. Kayak yang kedua itu karena ada ikatan rangkap itu apa? Olefin bisa rangkap dua, bisa rangkap tiga. Ya jadinya lebih tidak stabil karena ada rangkap. Siapapun pasti mencari kestabilannya, juga senyawa mencari kestabilannya dengan ikatan tunggal, dengan bereaksi, dengan kalau ada hidrogen langsung. Nah, jadi kami aktif secara kimia karena itu, karena ada sesuatu yang membuat dia tidak stabil. Untuk yang jenis ketiga naphthalene itu bisa dilihat di sikloheksana, di siklo ya, dengan di sampingnya adalah aromatis. Lalu yang aromatis itu ada selang-seling ikatan rangkapnya antar C. Jadi akan ada itu yang membuat karakter dia aromatis. Itu yang paling sederhana adalah bensin. Kalau ada ketambahan satu lagi namanya toluen. Nah, kalau untuk yang normal heksan tadi, kadang-kadang ini yang alifatis. Tapi kadang-kadang ada yang bercabang. Kalau kita mempunyai senyawa dengan C8, kan oktan ya. Dengan, tapi kalau isooktan, 224, trimethylpentan, itu salah satu contoh yang paraffin tapi yang bercabang. Bercabang. Ya, branch. So for this slide, I just wanted to explain the structure formula of paraffin, olefin, naphthalene, and aromatic. And the top left, you can see that that's the structure formula of paraffin, normal hexane, and then beside that, top left, top right, normal hexane, there are double chain. And for the bottom left, cyclohexane representing the naphthalene. This compound is stable because there are no double chain or triple chain. For aromatic, you can see that's having some double chain and chemically active. Just to explain to you the phenomena of paraffin, olefin, naphthalene and aromatic. This one is the simple one. For as the real thing, the because some heavy heavy crude oil, sometimes people cannot define the structure formula, but for the simple, for if the C, the number of the C is less than 9, less than 10, 15, say 15, we can still determine and define the thing. But when the thing much more
C, the number of C or number of carbon, the thing will be more complicated. Jadi teman-teman, ini adalah contoh yang simple untuk parafin, olefin, naphtha, aromatik. Pada kenyataannya, terutama untuk minyak berat itu kita tidak bisa, kadang beberapa untuk sampai sekarang itu masih kurang jelas untuk bisa didefinisikan secara detail untuk struktur formulanya, tapi diwakili oleh karakter yang lain, yang misalnya kisaran titik diisi, viskositas, dan sebagainya. Jadi karakter crude oil itu secara rumus, secara struktur sulit dijelaskan, karena makin banyak C itu makin kompleks, makin mencari kestabilan dan sebagainya. Nah, itu ini adalah contoh yang simpelnya yang bisa saya harapkan bisa membuat paham teman-teman. Ini adalah isomeri. Isomer itu memiliki rumus kimia yang sama, jumlah C, jumlah H yang sama, tetapi rumus strukturnya atau rumus bangunnya berbeda. Ini sama-sama heksan, tapi yang satu dari 2 metil pentan, yang itu 2-2 dimetil butan. Nah, bisa saja kalau nanti yang terkait dengan minyak bumi, oktan, itu bisa jadi normal oktan, 2-2-4 trimetil pentan atau iso-oktan, itu bisa saja. Itu nama fenomenanya isomeri. Hidrokarbon dengan rumus molekul sama, tetapi rumus struktur atau rumus bangunnya berbeda. This slide just explain about isomer. Isomer is hydrocarbon with the same molecular formula but different structure. Or we call structural isomers. In this figure, we can see the normal hexane can exist as aliphatic or no branch normal hexane. And then can be as 3-methyl pentane and can be 2-2 dimethyl butane. That's explaining to you all that even they are having the same molecular formula, but we can see that the structure different. Okay, next, composition. Untuk minyak bumi seperti yang saya sebutkan tadi, memang yang diharapkan adalah hidrokarbon. Ini yang diharapkan. Tetapi ada sesuatu yang diharapkan yang merupakan kandungan minyak bumi sendiri. Tidak diharapkan tapi terikut. Dan biasanya memang tidak bisa dihindari, bawaan dari alam. Itu nggak bisa dihindari. Jadi tidak ada yang sejauh ini, saya belum mendengar ya, minyak yang betul-betul yang dari dalam tanah itu tidak ada. Jadi hanya minyak saja dan murni, dan jadi seperti orang menerima apa ya, harta karun yang jadi biasanya memang dia mengandung sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu garam, kemudian ada kandungan metal, kemudian mineral matter and water, kemudian sulfur. Ini tidak diinginkan. Garam kenapa tidak diinginkan? Karena kalau untuk alat-alat pengolahan minyak, dia bikin korosi, bikin deposit, nggak diinginkan. Bisa saja garam yang di ya terkandung dalam crude itu ada CaCl2, NaCl, MgCl2 itu biasa ada di sana, sehingga harus diatasi, harus ditreatment sebelum masuk ke peralatan pengolahan minyak ya. Kalau enggak ya akibatnya itu korosi deposit nanti kalau pabriknya lagi turnaround harus dibersihin. Tapi kalau selama pabrik enggak turnaround kan gimana mereka mengganggu ini ya, mengganggu transportasi karena ada deposit itu. Jadi sebaiknya di remove supaya tidak mengganggu next proses. Kemudian untuk metal ada arsen, nik, vanadium, nikel, iron. Nah, itu racun bagi katalis. Racun bagi katalis akhirnya untuk minyak yang akan diproses dengan katalis next proses itu dia akan terganggu dengan adanya itu. Arsen sama vanadium itu racun bagi katalis reforming. Tadi ada di pertanyaannya. Jadi diingat-ingat arsen sama vanadium itu racun bagi catalytic reforming. Kalau untuk lead, nickel, iron itu untuk mungkin untuk yang proses yang lainnya ya. Ini untuk hidrokarbon dan sebagainya. Tapi yang beracun untuk apa? Catalytic reforming itu arsenik, vanadium. Karena kalau beracun ya harus dihilangkan. Kalau beracun meracuni katalis, bikin katalisnya enggak aktif, dia tidak misalnya kalau katalis reforming kan kita memproduksi bensin, jadi tidak optimal produksi bensinnya, sama memproduksi hidrogen untuk reaksinya sendiri tidak optimal karena katalisnya diracuni oleh garam. Nah, untuk mencegah itu juga haramnya, jika mengandung garam yang tinggi juga harus diatasi, harus di treatment, diminimize sebelum ke next process ya. Kemudian untuk mineral matter and water itu
kandungan basic sediment and water yang terkandung secara residual dalam crude oil. Nah, secara residual itu bagaimana? Maksudnya begini, kalau dia itu tidak secara residual, cuma water content gitu, itu saya diamkan semalam dengan gravity terpisah lah waternya. Tapi ini tidak bisa terpisahkan by gravity. Untuk meremove basic sediment yang terikat secara residual, tidak bisa dengan gravity, meski dipisahkan dalam, kalau di kilang kita menamakan desalter. Ada desalter, jadi dipisahkan di sana. Dan kenapa harus dipisahkan? Water harus minimum sebelum masuk ke menara distilasi. Spesifikasinya 0,5% berat itu minimum, nggak boleh lebih, idealnya tidak boleh lebih dari itu. Kalau waternya banyak, karena dia dari water sebagai liquid ke vapor itu kurang lebih ekspansinya 50 kali. Bisa dibayangkan yang terekspansi sekian kali itu masuk ke sebuah menara distilasi. Itu akan merusak integriti dari menara distilasi. Bisa saja tray-traynya terangkat. Kalau traynya terangkat gimana? Ya pemisahannya jadi nggak bagus pemisahan. Kalau menara distilasi, nanti kita akan ke sana, tapi menara distilasi itu untuk memisahkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi yang diinginkan. Dari minyak bumi dipisahkan menjadi nafta, nafta ini cikal bakal bensin ya, menjadi kerosin, menjadi minyak diesel atau gas oil in English-nya. Nah, itu akan terganggu kalau tray-traynya rusak gara-gara kandungan air. BSNW-nya terlalu tinggi sebelum masuk ke sana. Jadi ini harus diminimalkan. Nah, yang keempat, sulfur. Jelas sekali, kalau belerang itu korosi yang pertama, korosi mengkorosi alat-alat untuk pemerosan itu. Yang lainnya apa impaknya? Kalau belerang ini juga mengganggu dari sisi karena dia beracun bagi manusia. Kemudian di samping korosi beracun, apalagi karena dia bisa menjadi racun katalis juga. Jadi ini harus diminimalkan sebelum ke next process untuk jika kandungan belerang dalam satu crude, jadi ada sulfur. Dalam sebuah crude, maka sulfur treatment itu sebuah keharusan jika next process mau lancar, mau mulus, mau tidak ada gangguan yang bisa menyetop operasi itu. Kalau terganggu bisa tersolve. Karena katalis teracuni ini nggak lucu ya. Jadi hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Dan proses jadi tidak lancar karena adanya sulfur ini. Jadi sulfur ini sangat kritikal sekali. Kalau minyak Indonesia memang katanya rata-rata memang sulfurnya rendah ya, kandungan sulfur rendah. Jadi kita sebut sweet crude. Tapi untuk crude oil yang punya yang dari luar, dari Timur Tengah itu rata-rata tinggi sulfurnya, sehingga harga lebih murah. Cuman murahnya harga sulfur harus dibayar dengan sulfur treatment yang bagus. Karena kalau tidak di treatment, untuk yang jadi korban adalah peralatan operasi yang mungkin juga sudah berumur ya. Minyak sendiri bisa dikategorikan sebagai sweet atau sour, itu terkandung kandungan sulfurnya. Tadi ada di soal juga. Kalau sulfurnya udah lebih dari 0,5% berat, itu biasanya udah disebut sour. Itu sudah bukan sweet crude lagi udah. Karena udah perlu dipengkusus, sudah perlu harus diminimize itu. Jadi sweet or sour crude itu penentunya adalah kandungan sulfur. So this slide number 7 says explain about undesired component of the crude. This undesired because we can call that as contaminant. First is salt, and then metal, and then sand and mineral water that we call the paramaterial that as a basic sediment in water, and then sulfur compound. And for salt, it must be minimum, must be removed before the sulfur processing facility because the salt be set of corrosion also create the deposit in the equipment and the piping, something like that. So it must be minimized, must be treated if crude, any crude contain a high salt, and one equipment that can remove the salt and also BSNW is desalter. We will reach that part in the next slide about the desalter. I will explain about desalter, but salt must be minimized, this impurity shall be minimized. For metal, shall be minimized because it will be poisonous from some catalyst. For example, for arsenic and vanadium, is the catalyst poison for catalytic reforming, shall be minimized. And for basic sediment and water, it will be minimized in desalter because the
this content will be disturbing crude oil separation and crude distillation tower. And then the last impurities is sulfur compound. The sulfur is very dangerous because besides of toxic, also can cause the corrosion. And another one, sulfur can also can become a poison from a catalyst poison. So still be minimized. And the classification of crude can be classified or as sour or sweet. It depends on the sulfur content. So when the sulfur level more than 0.5% bad, it can be classified as sour crude. When next sulfur compound, just example about the sulfur compound, we have benzyl mercaptan and then theophane, sulfur alkyl. That's the undesired of the sulfur. Jadi untuk slide ini yang tidak diinginkan sulfur compound, yang tidak diinginkan dalam sebuah minyak bumi. Ada theophane, ada mercaptan, ada alkyl sulfat, sulfur oxide. Okay, next. Untuk evaluasi dari crude oil dan petroleum pool sebenarnya seperti ini. Ini yang sebenarnya ada banyak ya. Cuman saya tampilkan yang utama-utama saja. Saya tampilkan juga nanti di belakang itu referensi. Jadi teman-teman, mahasiswa atau siapapun kalau belajar lebih lanjut bisa membaca pustaka yang saya rujuk tersebut. Ada banyak pustaka. Tapi intinya seperti ini. Boiling rain itu kisaran titik didih. Itu penting untuk minyak-minyak ringan dari kisaran titik berapa. Contohnya kero itu antara 150 250 celcius kerosin itu ya. Ada di soal tadi kalau diingat. Kemudian nafta itu antara 30 sampai 150 derajat celcius. Kalau heavy nafta mungkin dari 70 sampai 150 itu kisaran titik didih dari heavy nafta. Kemudian diesel itu pasti lebih tinggi dari kerosin karena dia pasti lebih berat dari kerosin. Diesel antara 150 sampai 250 celcius. Kisaran TDDD. Parameter crude oil yang penting untuk fraksi-fraksi ringan. Kemudian true boiling point itu untuk analisis kandungan minyak dari dia itu sebuah minyak bumi itu mengandung apa aja. Ini keronya fraksi kero berapa, nafta berapa. Nah itu kita akan lakukan analisis dengan true boiling point ini. True boiling point ini. Kemudian UOP characterization factor ini karakterisasi UOP. Jadi gampangannya dia rasio dari dari average boiling point di akar pangkat 3 dari average boiling point dibagi dengan specific gravity yang diukur di 60 Fahrenheit. Ini karakterisasi saja ada mungkin antara 10 sampai 12,5 untuk karakterisasi secara UOP saja. Kemudian untuk ASTM distillation ini informasi distilasi ini juga untuk sekali lagi seperti boiling rain tadi itu berlaku untuk fraksi-fraksi ringan. Jadi contohnya begini, ASTM distilasi dari kerosene itu akan menunjukkan waktu dia distilatnya masih 0 suhu berapa, begitu distilatnya 5% itu suhunya berapa, begitu distilatnya 70% suhu berapa, begitu distilatnya 95% itu suhu berapa, jadi suhu versus distilat yang tertampung, recover, yang terrecover. Kemudian begitu distilatnya mau habis suhu berapa, jadi dilakukan dengan aparatus tertentu sesuai standar ASTM, ya, distilasi sebuah fraksi. Kemudian FEA gravity itu cara kita mengekspresikan apa ya densitas secara APA. Jadi ya rumusnya 141,5 dibagi specific gravity dikurangi 1/1,5. Jadi dengan rumus ini bisa kita bisa tarik kesimpulan kalau suatu crude oil dia itu memiliki density yang gede, berarti APA-nya akan rendah apa tinggi? Pasti rendah kan karena pembaginya gede. Jadi heavy crude itu karena ininya biasanya disebut heavy itu karena APA-nya kurang dari 28. Kalau lebih dari 33 itu udah light crude. Jadi diingat-ingat itu. Kalau yang jelas kalau semakin IPS semakin kecil berarti dia semakin berat crude itu. Untuk flash point itu titik sambar. Untuk jadi titik terendah dia bisa menyambar. Yang dilakukan di laboratorium dengan standar ya. Untuk red vapor pressure itu dia sebenarnya ada tendensi vapor lock di situ. Jadi tendensi membutuhkan gelembung di pipa pembakarannya maupun di karburator jadi tendensi pembentukan film karena itu ini untuk red vapor pressure ini berlaku untuk produk bensin ya. Jadi kalau untuk bensin itu kalau di Indonesia RVP antara 3 sampai 11 itu sudah bagus,
RVP itu menunjukkan apa ya, dia makin tinggi makin nggak bagus karena berarti banyak praseringan di situ. Kalau untuk bensin sendiri, red vapor pressure itu relatif tendensi bensin untuk melakukan vapor lock, jadi terbentuknya gelembung di pipa bensin atau karburator atau di karburatornya pada cuaca panas, jadi dia makin terbentuk gelembung juga, jadi bensinnya kan jadi nggak optimal, pembakaran kalau optimal nggak bagus. Jadi vapor pressure sebaiknya jangan tinggi-tinggi untuk standarnya. Nah kalau untuk red vapor untuk crude itu jadi begini, untuk itu terkait dengan transportasi crude itu. Kalau mau untuk keamanan transportasi, kalau mau ditransfer ke tempat yang jauh, idealnya kan nggak gampang menguap. Jadi RVP-nya harus dibatasi maksimum sekian. Nah, untuk tiap pembeli minyak, tiap buyer ada standar sendiri-sendiri. Ada beberapa buyer yang menginginkan RVP-nya itu kurang dari 3, itu udah stringent banget tuh kalau. Tapi ya secara umum 7 atau 11 itu cukup aman untuk transportasi. Jadi intensinya, tujuannya itu supaya waktu di crude itu ditransfer atau dari satu tempat ke tempat pembeli itu cukup aman. Jadi red vapor pressure-nya harus rendah. Untuk octanumber adalah kita sebut sebagai knocking intensity. Jadi ukuran knocking intensity dibandingkan dengan iso-oktan. Saya sebut tadi iso-oktan itu 224 trimetil pentan. Itu dikatakan memiliki octan number 100, jadi tingkat knockingnya 100. Itu jadi jika teman-teman membeli bensin Pertalite itu octan number 90, jadi dia tingkat knockingnya dibanding iso octan itu dia 90, sedangkan octan iso octan atau 224 trimetil pentan dengan knocking intensity yang diharapkan, yang istilahnya knockingnya bagus, mesin awet dan sebagainya, nah itu 100. 90. Kalau Pertamax Turbo, oktan numbernya 98, itu sudah mendekati iso-oktan, karena sudah mendekati 100 ya. Untuk pengukuran oktan number sendiri, itu dilakukan dengan mesin yang disebut CFR engine, cooperative fuel research, dan hanya bisa dilakukan di laboratorium tersebut, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi untuk produksi minyak itu, karena persyaratannya banyak, harus oktanumber sekian, plafon sekian, itu sesuatu sinergi profesional yang harus bagus sekali, harus ada analisis level. Jadi itu yang membuat ini sebenarnya cukup complicated ya untuk industri minyak, karena di samping alat-alat pemisahnya bagus, tapi dari sisi itu spesifikasi produk yang dijual ke pasar itu juga harus memenuhi oktanumber. PowerPoint itu titik tuang untuk crude oil berat seberapa dia masih bisa dituang. Kalau ini definisinya 5 derajat Fahrenheit di atas solid point. Untuk basic sediment water sudah saya jelaskan tadi, kandungan air dan basic sediment secara residual. Setan number itu berapa jumlah setan yang ditambahkan ke diesel. Nah, itu additional. Jadi kalau setan number itu jumlah persentase setan untuk ditambahkan ke basic diesel untuk mencapai performa pembakaran sesuai karakterisasi. Okay, for this slide number 9, just explaining about evolution crude oil of petroleum. As a matter of fact, there are so many evolution of petroleum, but in my opinion, this around 11 parameter will be enough to at least to understand the primary processing of petroleum from refinery. The first is about boiling range, explaining about boiling range of any light fraction. For example, boiling range of kerosene is between 150 until 250 for kerosene. And for naphtha will be between 30 Celsius, 30 degrees Celsius, until 150 degrees Celsius, that's boiling range for a light crude, light petroleum product. Or through boiling point, this is the analysis for determining the proportion of the crude. The crude will contain of what? How many percentage of naphtha, percentage of the kerosene, gas oil, etc. So this is for analysis. And characterization, UOP characterization factor, character this character characteris
tick number for that will be specific for every group. The formula is defined as ratio of cubic foot of average boiling point and divide in degree ranking and divided to the specific gravity that's measured at 60 Fahrenheit and the fourth is the ASTM distillation. This distillation will be done with the standard of ASTM apparatus. This will be applied also for a light product of petroleum fuel. For example, if we want to know about the ASTM distillation of the kerosene, then we put the kerosene in the apparatus, then we measure when the distillate still zero what temperature, and then distillate 5%, what is the temperature, then 70%, 95%, what is the temperature, and almost finished, 0% distillate, the temperature will be measured to know the temperature of temperature of the product for this for the product ASTM distillation. For API gravity, this is one expression of gravity by using API formula. That's it will the degree API will be 141.5 divided by specific gravity and then minus 131.5. So you can see for this formula that for the heavy crude that having high specific gravity, and that the degree API or API gravity will be low, and opposite that the in with this for light crude with the low specific gravity and the degree API will be high. As for the common practice that we can say like this for crude that having API gravity less than 28, we can classify that as heavy crude, and more than 30 API gravity can be classified as a light crude. For number 6, a flash point, that's the minimum temperature that for this will be applied for some light product also, the minimum temperature that we measure in laboratory with the standard. The hydrocarbon of the light petroleum fuel can create flame in this condition. For example, flash point of gasoline 60 Celsius mean, and in 60 Celsius the flame will occur in that specific condition like that. So for this flash point, for every product having the standard, for example, 60 Fahrenheit, 60 Celsius for gasoline, another thing. So if the flash point is so high or so low, the product shall be, we can classify the product as off-pack because of a high flash point mean the low fraction still there for low flash point, meaning that some but heavy fraction still there. So the purity, the productivity is the issue here. So teman-teman, untuk flash point ini tadi saya lupa dan sejelaskan bahasa juga. Kalau flash point itu ada standarnya untuk bensin, apa itu misalnya katakanlah 60 Celsius itu. Kalau dia flash pointnya dalam suatu proyek itu menjadi 55 atau 45 Celsius, berarti apa? Berarti ada kandungan fraksi berat di situ, ada impurity di situ. Tapi kalau dia flash point-nya terlalu, kalau 55 jadi sorry, dia ada fraksi berat di situ. Karena kok baru 55 baru nyala aja ya, bikin nyalanya. Nah, kalau dia terlalu rendah juga, terlalu tinggi juga nggak bagus. Berarti ada impurity fraksi ringan di situ. Misalnya jadi flash point-nya, kalau yang terlalu rendah itu karena dia gampang kesulut, yaitu yang ada fraksi ringannya. Kalau terlalu tinggi, dia kurang gampang kesulut, kurang gampang terpantik. Jadi ada pengotor dari fraksi beratnya kebanyakan. Jadi ada standarnya untuk tiap produk. So number sorry for the interruption because when I explain in bahasa, I forgot about this phenomena flash point. Okay, I continue my explanation in English for red vapor pressure. This red vapor pressure
This is related to what the tendency of gasoline to vapor lock or generated vapor bubble. This bubble will be exist in the gasoline line or carburetor bowl in hot weather. So this RVP shall be limited some standard, say between 7 under 11, something like that, for good quality of any of the gasoline. But for crude oil, the RVP limitation purpose is to for safe and transportation, because if we transport the crude and crude or low reservoir pressure, meaning that minimum light proportion, the transportation will be more safe. But if the reservoir pressure still high, meaning that the light crude light fraction still there, the transportation for the crude from the crude processing until the crude buyer will be not safe. So can cause so many problems, something like that. So the reservoir pressure is critical for crude transportation. The parameter critical for crude transportation for octane number, octane number, the measure of detonation quality of gasoline. We compare with the standard compound of iso octane. Iso-octane is 2-4 3-methylpentane, and this compound having the octane number of 100. For example, that the product of Pertamina Pertamax Turbo have octane number of 98, meaning that the knocking intensity of this Pertamax Turbo almost same with octane number, so 98 comparing to 100, something like that. Good knocking intensity. For point, this one explain about the temperature that 500 Fahrenheit above the solid point. This will be applicable for some heavy crude. Yeah. Okay, for transportation, etc. So if you want to transfer the crude from one place to another place, then we have to ensure that the temperature during the transportation above the power point. Jadi teman-teman, untuk power point ini juga penting untuk crude yang mau ditransfer dari satu tempat ke tempat lain. Kita harus memastikan bahwa dia itu di atas fluid temperature. Jadi fluid temperature itu di atas power point-nya. Kalau fluid temperature sempat menyentuh power point, dia akan clogging, ya, menghambat transportasi. Jadi suhu transportasi fluida dalam ini dipertimbangkan dengan power point. Sorry for another mistake when I explain in bahasa, I forgot this matter about explaining that the power point characteristic is really critical and urgent and for crude oil transportation. When we want to transfer the crude from one place to another place, we have to ensure that the temperature during transportation, or say fluid temperature, will be having higher than the power point, to make sure that there will be no solidification and make sure that we can transport the crude properly. And for number 10, PS and W, basic sediment water, I have explained in the previous that this one is a basic sediment and water content in crude that residually in the crude. So the basic MDB, basic sediment and water, cannot be separated by using a gravity by gravity, but must be removed in the desalter. Is one important and one critical equipment that will be required for crude distillation unit, because this water and basic sediment in the crude
it is in the residual, not freely, something like that. So we have need the system like Sri Salter to remove, to minimize this plastic sediment water. This must be minimized and the standard about 0.5% rate to ensure that fruit having this if possible less than 0.5 for better separation and distillation, and to ensure that the distillation tower have no other issue, no other integrity issue, and to ensure also the tray and the fruit distillation tower not disturbing by. Because for the discussion, we can imagine when the water and coal-fed to gas, the vaporization water from liquid to vapor will expand the volume around 50 times. So you can imagine if this water does come inside the crude distillation tower, then will destructing, instead of destructing the operation also, then the can damage the tray, the integrity of the tray, and because of that, the separation or in the separation, oil separation inside of the crude oil distillation tower will be no good. The product will be off back. So this is important. So basic and sediment shall be minimized before the crude come inside to the crude distillation tower. For SETA number, this one is proportion of setan that shall be added to diesel product or gasoil product to achieve ignition performance characteristic as required. Okay. Ibu Dewi, Dewi moderator, yes. Dewi, ya, ada yes, banyak okay. Dewi. Oh ya, ya untuk penjelasannya, saya kan sudah untuk crude oil seperti sudah ya dalam bahasa maupun bahasa Inggris. Nah, ini ada pertanyaan dari peserta untuk yang slide 1, slide 2 itu tentang crude oil, bisa ditayangkan saja. Jadi kita mengutamakan yang duluan bertanya. Tapi dari sisi dari sisi chatting udah ada mengechat belum? Ngechat apa gitu chatting? Belum. Kalau dari belum. Dari YouTube sudah ada, Pak. Oh, YouTube ya. YouTube ya. Dari YouTube sudah ada. Kalau ada nanti saya share kalau oh, YouTube enggak apa-apa. Yang di-share yang di form dulu, Mas Ginting. Yang di form tadi. Oh iya, yang di-share di form, aduh, aku stop sharing aja ya. Stop sharing. Pak Hanif akan share screen. Nah, sekarang silakan di silakan di ditayangkan yang pertanyaan dari peserta. Oke. Okay. Thank you for the question that have been added during the registration. And this is the question related to crude oil properties. Pak Paulus, mungkin bisa dijawab ya pertanyaan-pertanyaan ini. Ada dan penanya maupun institusinya sudah tertulis lengkap. Ya, menarik sekali. Terima kasih teman-teman pertanyaannya. Jadi terkait crude oil properties itu ada banyak concern. Sebenarnya pertanyaan itu banyak ya, tapi akan terbatas waktu dan memang pertanyaan yang harus dipilih yang mewakili banyak orang kan. Kalau ditanyakan banyak orang, artinya memang banyak orang yang concern di situ. Juga tentang crude oil properties ini untuk penanya Asiantono ya, Asiantono dari Pacific Research Engineering. Yang sesuai untuk ya crude oil properties yang sesuai untuk small refinery. Sebenarnya refinery itu bukan small, bukan big itu yang menentukan crude oil sesuai atau enggak. Tetapi begini Pak, ini ya Pak Asiantono, itu crude itu akan diolah di situ untuk menghasilkan produk sesuai apa ya? Sesuai desain refinery tersebut. Misalnya, oh ini memang titik berat kita mau membuat bensin sama ini aja kok, sama diesel aja kok untuk mini contohnya mini refinery gitu ya, mini refinery. Nah, itu crude apa yang cocok masuk itu yang mengandung bensin sama gasoil banyak. Kalau yang kita beli itu mungkin kebanyakan atau kurang, ya harus di blending Pak. Jadi tidak ada yang sangat cocok kali blending crude itu sesuatu yang lazim
dan itu pun nanti kandungan impurities-nya harus disesuaikan dengan desain refinery Bapak. Jadi itu kita tidak bisa mengatakan propertinya seperti apa, tapi harus disesuaikan dengan desain dari oil refinery. Bapak mengatakan small refinery, mini refinery, tapi desainnya seperti apa? Itu yang harus Bapak peduli ya Pak ya. Seperti apa desainnya? Nah, ini mau menghasilkan apa? Sehingga crude yang matching untuk masuk itu yang seperti ini. Kalau yang dibeli di pasar tidak seperti itu, ya harus di blending sehingga menghasilkan pasti itu ada imbal, ada apa ya, ada untung ruginya. Atau memangnya kalau memang kita sulit mendapatkan crude yang sesuai dengan desainnya, sekian desainnya ada untuk nafta, katakan bensin sama diesel ya. Ya mau tidak mau harus mengubah mode operasinya, kondisi operasi di apa ya, di menara di sini di rekayasa sebenarnya sehingga ya sesuai dengan crude yang masuk. Kita nggak bisa maksa Pak. Jadi ini sesuai prinsip neraca massa di dunia teknik kimia, kalau yang masuk kandungannya katakanlah cuma 20% bensin, 50% diesel, sisanya bukan itu, dan itu dipaksa untuk lebih dari itu tidak bisa. Itu bawaan dari crude itu pasti udah ada, makanya tadi ada analisa true boiling point. Jadi true boiling point untuk crude itu pasti ada informasinya waktu Anda membeli crude. Ini kandungannya apa aja, disesuaikan. Jadi kita yang menyesuaikan adalah desain dari refinery-nya, bukan crude-nya. Crude-nya harus apa ya? Crude-nya itu dia membawa dirinya sendiri, kandungannya sekian itu. Dan masing-masing spesifik. Kemudian yang lainnya, aduh serius sekali ini, Alicia Afidayahya dari UNES. Alicia Afidayahya, dia udah membaca katanya untuk sweet crude itu 0,5 dan only sweet crude yang bisa diproses into crude oil. Kenapa sulfur konten di crude oil ini sangat konsen? Sudah saya sebutkan tadi, untuk crude oil itu di samping beracun bagi manusia atau toksin, kemudian korosi, yang ketiga beracun bagi katalis. Jadi next proses kayak nafta itu setelah keluar dari distilasi tidak bisa langsung jadi bensin. Harus di blending dengan nafta. Kalau naftanya katakan lab nafta itu octan number-nya rendah, harus di blending dengan nafta octan number tinggi. Octan number tinggi dari mana? Dari catalytic reforming. Nah, kalau dia ada sulfurnya itu meracuni juga, meracuni itu. Tapi yang paling meracuni adalah vanadium dan lead ya untuk catalytic reforming. Cuman sulfur itu untuk proses yang lainnya juga meracuni. Jadi bahannya itu korosi, toksik sama racun katalis yang lainnya. Standar mutu bahan baku, standar bahan baku yang baik. Kendala apa? Kendala untuk pemeriksaan minyak bumi sehingga negara kita masih melakukan impor. Nah ini pertanyaan. Untuk standar mutu jelas ya untuk yang sebenarnya crude itu kita beli memang ada ininya, ada kandungan apanya kan kita sudah tahu, tapi standar mutu untuk minyak ya kalau akan diolah dalam sebuah proses atau dalam crude distillate sendiri, dia dari sisi impurities dan sebagainya harus sesuai untuk kilang tersebut. Kalau dia mengandung sulfur tinggi dan kandungan garam tinggi, akan lebih baik kalau memang di kilang itu ada untuk sulfur treatment sama desalter ya. Kalau di kilang itu nggak ada sulfur treatment, akan tidak bagus jika kita membeli dengan kandungan sulfurnya tinggi. Kemudian yang ini yang dari Istiani Mailinda Universitas sama Dwi Parwati ini sama. Baik, baku mutu fit penting banget karena untuk diolah di sebuah kilang itu perlu disesuaikan dengan fasilitas yang ada di kilang tersebut. Untuk Wilson Adi Putra dan ini ya Wilson Adi Putra UNES. Kenapa kita pertanyaan yang menarik, yang menggelitik di sini, padahal di satu sisi kita merupakan salah satu negara apa nih? Hilang kok pertanyaannya, hilang ya. Tadi bisa ditampilkan yang tadi, iya malu saya. Jadi dari Wilson Adi Putra, padahal di satu kita merupakan salah satu negara penghasil minyak mentah. Mengapa kita masih melakukan impor? Jadi sebagai akademisi saya jelaskan di sini, ini bukan politis, tapi ini murni teknis. Kita harus mengimpor minyak, Pertamina, katakanlah Pertamina harus mengimpor minyak mentah karena ingin memproduksi produk dari berbagai jenis ya. Sedangkan untuk memproduksi produk dari berbagai jenis itu dibutuhkan kandungan minyak yang harus sesuai dengan desain minyak tersebut, dan itu bisa kita dapatkan kalau kita membeli minyak secara internasional, karena memang desain dari awal seperti itu desainnya. Tidak bisa dipenuhi oleh dalam negeri sendiri kandungan yang diperlukan untuk memproduksi minyak-minyak jenis tertentu
sebagai contoh untuk Pertamina Cilacap itu dia teman-teman mungkin tahu ya ada proyek selain bensin selain diesel ya, tapi kan ada juga pelumas Pertamina. Untuk memberi pelumas itu kan dibutuhkan krut yang parafinik. Nah, krut yang parafinik apa yakin semua bisa di, bisa dipenuhi dari Indonesia? Kalau nggak dipenuhi nanti kapasitas pabrik tidak terpenuhi dari arus diimpor dari negara luar, contohnya dari Basrah Iranian. Itu parafinik seperti itu. Jadi kita mengimpor itu karena desain kilang ya, butuh untuk memproduksi berbagai jenis minyak yang tidak bisa dipenuhi di Indonesia. Jadi bukan masalah produksi sebagainya. Di samping itu kebutuhan minyak mentah di Indonesia juga 1,6 sekitar 1,6 juta barrel itu belum bisa dipenuhi sepenuhnya dari dalam negeri. Karena produksi di dalam negeri kira-kira 700 ribu barrel per day kebutuhan kilang kita 800 ribu lah ya kata bulatkan 800 ribu barrel per day sedangkan kebutuhan crude oil di Indonesia 1,6 juta barrel per day itu jadi belum bisa dipenuhi secara produksi dalam negeri juga belum tinggi jadi mau nggak mau kita harus ekspor kalau nanti memang produksinya bisa mencapai sesuai yang diinginkan secara jumlah, tapi kalau secara kualitas tidak bisa diolah di kilang sesuai desain yang ada di Pertamina itu tidak bisa dijual ke sana, harus dijual ke tempat yang sesuai dan di dunia minyak itu jual pertukaran semacam ini sesuatu yang biasa disesuaikan dengan desainnya. Kemudian jadi untuk Wilson dan teman-teman. Mari kita mudah-mudahan lebih tercerahkan ya kenapa Pertamina masih mengimpor itu adalah alasan produksi, alasan memproduksi dan alasan desain kilangnya memang seperti itu nggak bisa kalau semuanya untuk saat ini belum bisa dipenuhi oleh di samping jumlahnya juga kuantitasnya karena kandungan tadi dari Indonesia semua jadinya impor jadinya itu tadi karena desain kilangnya Mas Wilson ya Universitas UNES bagus pertanyaannya Bilgis Musyarofa UNS Oke, turut analisis ya sudah segala. Untuk dari IPB Ridain Ihsani, apa sifat-sifat setiap jenis minyak sama? Sifat minyak apa untuk membedakannya dengan minyak konsumsi makanan? Nah, kalau untuk minyak makanan itu kan grade food ya Pak. Jadi, kalau grade food beda lagi memproduksinya untuk alat-alat yang harus grade food dan sebagainya dan itu bukan bidang saya ya. Kalau minyak goreng untuk minyak makanan itu dan harus diproduksi selain harus diproduksi dari alam. Sama sikut dari alam juga ya, cuman harus diproduksi dari sesuatu yang bisa dikonsumsi manusia, prosesnya bersih, ada standarnya, ada standar ISO-nya, mungkin ada standar yang lainnya harus dipenuhi. Jadi grade food sama untuk, karena kalau untuk minyak bumi kan memang itu kepentingan mesin ya. Untuk secara ini kan harus lebih halus, lebih sistematis untuk yang grade food, untuk minyak goreng, dan sebagainya. Jadi beda, dan ini bukan, gak apa-apa tapi bagus tanyanya. Untuk Muhammad Hafizat Najuda, Muhammad Yusuf Zakaria, Juliawati, Raihan Adina, Audina, kayaknya hampir sama ini. Tapi kalau untuk dari Juliawati, Institut Teknologi Indonesia, how to separate crude oil from natural gas? Pakai separator, Mbak Bian. Kalau dari alam, dari wellhead crude itu, biasa dipisahkan ke natural gas dalam artian menurut mungkin saya artikannya ada associated gas ya, gas yang terikut oleh crude itu dipisahkannya di separator. Jadi sebelum jual semua itu dipisahkan dulu antara minyak crude sama water ya yang dibawa dari dalam tanah sana. Kemudian tentang masalah pandemi itu Raihan Vale, Tamarehan Afinal, SMK akan UNES tentang masalah pandemi ya ini bagaimana juga seperti kita lihat kemarin harga crude sempat nol ya sempat minus di masa pandemi karena memang over supply, over stock. Jadi cuman kan harga dunia itu kan bukan harga sesaat ya. Itu kan harga besar. Nah, harga itu ya harga yang sekian apa-apa itu kan itu juga istilahnya selain juga trader minyak juga para spekulan bermain di situ sehingga di masa pandemi ini sesuatu yang begitu unik. Jadi kemarin harga 4.0 ini yang dari pandemi sekarang juga jadi pertimbangan untuk bukan untuk masalah oil and gas saja tapi di bidang-bidang lain mempertimbangkan pandemi itu karena secara kebutuhan fuel juga mungkin akan berkurang pesawat yang terbang berkurang jadi aftur berkurang jadi ya beberapa pihak mengerem tapi kalau kurs kita harganya rendah itu jadinya nah itu keuntungan bagi produksi kilang jadi cuman
rendahnya harga itu kan nggak berlaku saat itu juga. Itu pembelian itu sebuah komitmen. Kita beli sekarang, harga yang sekarang itu kita akan dapatkan produk itu mungkin sekian bulan dan itu. Jadi seperti itu, jadi nggak bisa langsung dijustifikasi juga, oh, ini kursnya berkurang kok produk Pertamina nggak perlu. Nggak bisa langsung seperti itu juga, karena itu sebuah komitmen. Dan itu melibatkan banyak pihak, ada trader minyak jadi, ada spekulan, itu biasa dalam sebuah perdagangan itu. Jadi untuk pandemi ini memang unik sekali, saya bagus juga. Untuk pandemi sudah kejawab. Untuk Muhammad Davi itu crude oil property sudah ya, Pak Najib. Kemudian Muhammad Yusuf Zakaria dari Universitas Islam Indonesia. Mana negara dengan properti crude yang bagus? Sebenarnya properti crude itu bukan masalah bagus enggaknya, tapi cocok enggak untuk diolah di kilang tersebut. Jadi bukan masalah bagus enggaknya, tapi kandungannya gimana? Desain kilang, misalnya desain kilangnya Ginting refinery, itu memproduksi bensin sekian, dengan diesel, gas oil sekian, itu cocok nggak dengan ini? Jadi masalah kecocokan dan sesuai dengan desain dan mood produk yang diinginkan seperti apa. Jadi yang bagus itu yang kandungannya sesuai dengan desainnya. Dan yang kalau bisa impuritinya serendah mungkin. Jadi dari negara manapun, kalau sesuai dengan desain kilang Ginting refinery ya bagus. Apalagi impuritinya rendah, oh bagus banget. Tapi mungkin harganya jadi tinggi karena seperti itu. Jadi negara mana nggak bisa diukur, itu tergantung. Tapi SMS biasanya begini, kalau kandungan sulfurnya rendah itu ya katakanlah bagus, bisa mahal hidupnya seperti itu. Untuk next questionnya, next slide, karena masih tentang crude juga ini, crude oil properties. Crude oil reserve, ini pertanyaan masih dari, sorry for in English, mungkin balik, maaf Dewi balik lagi. First slide. Okay. Ini English. Kita tutup dulu. English. Oh, enggak apa-apa, enggak. Untuk oh, enggak, masih. Untuk Iya. Karena kan penjelasan dalam bahasa Inggris tadi, tapi quick explanation English. In English explanation about this slide coming from the participant and they fill this question during in the registration form. Actually there are so many question among 400 participants, more than 90% raised the question, and this the first slide of selected question. The concern is about crude oil properties. Some asking about the sulfur content, and I already explained that the previous it consists of toxic and then can cause corrosion and also catalyst poison for the crude, so must be minimized. And then asking about why Indonesia still import crude. I already explained that academically this one is not politic, but this one is academic and technical question that because the refinery in Indonesia need to produce so many different product that so we have to do this. Pertamina have import some crude from some other country because of their national production of the crude is still low in the requirement. Then so we have to do this. So this one is a technical question, not political. Good question. Also some questions, interesting question about which national that is better for crude and what the crude the best for a small refinery. Best or not the crude, not the determining thing is the is the plan and the refinery design. What will be produced from the refinery? How many percentage of naphtha, diesel, and other thing? If the crude oil content of the required product that will be produced by the refinery, that will be good. And but for the common practice, the good properties of crude can be identified by the sulfur content of the impurity. As long as the impurity is low, the crude can be considered as good and will be a high consideration of the sulfur. Consider the crude oil price. The price will be high. So the
the selection or selected question for this first slide itu berkutuk properties. Naik ke slide 2 aja, karena masih growth, masih growth. Kita masih membicarakan growth ini, belum ke proses pengolahannya. Untuk growth oil reserve itu cadangan oil ya, cadangan minyak kita akan habis, tapi ini hampir sama, saya pukul rata saja. Masalah cadangan minyak sebenarnya begini, cadangan minyak memang berkurang. Jadi tahun 2000-an gitu ya, saya dengarnya ya nanti tahun 2015 minyak kita udah habis gitu ya. Nyatanya sekarang tahun berapa? Jadi seperti itu. Jadi bisa diceritakan di sini, semua pihak itu bekerja. Ada yang bagian mengolah seperti yang saya ceritakan, mengolah minyak mentah. Tapi ada bagian juga yang mencari minyak, eksplorasi minyak. Selama eksplorasi minyak itu masih ada, kita yakin minyak itu akan masih ada. Kalau ada yang bilang tahun 2027 itu akan habis, dengan catatan apa? Dengan catatan nggak ditemukan yang baru, tapi bisa aja kan tahun sekian ditemukan yang baru, jadi itu jadi nggak habis. Atau begini, untuk di negara lain ini masih banyak. Apalagi Pertamina saat ini kan punya ladang minyak dari luar ya. Bukan hanya buah yang melakukan pengoboran di Indonesia, tapi di atau Medco sendiri, perusahaan Indonesia juga melakukan pencarian minyak dari luar. Kembali ke slide nomor 2 tadi ya. Slide nomor 2. Nah, ya, cadangan oil. Jadi sebaiknya, kalau saya berpikirnya positif, jadi memang perkiraan orang bisa aja untuk tahun sekian itu ini. Tapi itu kan perkiraan karena kita belum menemukan cadangan yang di cadangan yang ada juga yang bilang masih ada cadangan di mana di Indonesia ada. Itu belum tereksplorasi seperti itu. Jadi kalau untuk mengatasi ini juga saat ini kan Pertamina ada bio diesel ya, ada yang B30, B100, D100. Nah, itu usaha untuk sebenarnya untuk mengurangi ketergantungan dari minyak dari fosil, dari mencampurnya dengan minyak nabati yang lebih renewable. Nah, itu juga salah satu cara untuk mensiasati makin katakanlah yang katanya makin berkurang atau katanya mau habis ditemukan di 2027 seandainya nggak ada temuan. Tapi kan orang setiap saat bekerja, bagian yang mengeksplorasi kan mengeksplor, dan pemerintah suatu negara pasti memikirkan itu, cadangan energi kita ke depan kita harus mencari apa gitu. Di samping energi yang tak terbarukan juga yang terbarukan kita sudah taktisnya kita udah, nah kita udah ada juga ya, untuk contoh ya tadi ada yang bertanya itu udah ada pertanyaan tentang produk Pertamina yang B100 sama D100. Kalau B100 sama D100 dua-duanya memang murni dari minyak nabati, cuman prosesnya berbeda. Nah, itu salah satu mensiasati ketergantungan dari fosil. Itu biodiesel minyak yang di bahan bakarnya dari nabati. Kemudian pertanyaannya tentang cadangan minyak, entarnya yang kurnia Widyastuti UPNI Jawa Timur. Crude oil menurut minyak hasil semakin dewasa, semakin sulit, semakin menurun. Apakah minyak yang diambil memiliki kuantitas atau kandungan yang sama setiap saat? Jelas beda untuk Mbak Kurniati. Kalau kabarnya sih di dunia cenderungnya turun, karena kan terus-terusan diambil. Gitu ya. Lama-lama yang diambil di sana kan tinggal. Yang berbeda dengan waktu awal diambil ya. Jadi pada awal di pengeboran atau early year production itu pasti akan berbeda dengan middle year atau hampir berakhir. Jadi suatu cadangan kan ada umurnya juga ya. Jadi di cadangan-cadangan akhir itu pun pasti komposisi minyak akan berubah. Jadi tidak sama setiap saat. Jadi bahkan ada beberapa yang kata, oh ini masih early year, masih hampir samalah dengan ini. Nanti untuk middle year mungkin komposisinya akan berubah. Itu wajar karena bawaan alam. Kemudian end of year ya, itu tahun-tahun terakhir produksi ini untuk cadangan kan dibedakan segini. Nah, udah berubah lagi komposisi, jadi komposisinya berubah-ubah terus. Oke, just explain about the second slide of the crude oil reserve. I just explain to the participant. Kembali ke materi, Pak Ginting. Bisa. Oke, jam 11 kita kembali ke materi crude oil reserve. Iya. Oke. Saya mau share ya. For crude oil reserve, I just explain to participant that no need to worry about that because exploration and production apa temanya. We'll be doing the oil exploration and some LNG alternative already. We have that
Pertamina Dumai, we produce. Oke, okay, udah kelihatan ya. Oke. Okay. Pertamina Dumai produce biodiesel. So, mohon maaf Pak Ginting, videonya off. Videonya kok off. Tidak muncul ya, Pak? Videonya sebentar. Video Bapak tidak muncul. Videonya off. Oh. Iya, videonya Mas Ginting. Oke, oke. Oke, sudah ya? Sudah. Sharing-nya gimana? Sharing-nya dah? Sharing sudah, kelihatan sudah, ya? Sudah kelihatan. Dibesarkan, okay. Belum dibesarkan layarnya. Oh iya, iya. Iya. Oke, okay, we continue the presentation. Kita mau melanjutkan untuk processing di refinery sendiri ada primary, secondary, sama recovery. Untuk primary itu dia hanya physical separation aja, contohnya CDU, PDU. Jadi hanya physical, nggak ada chemical reaction di situ. Beda dengan secondary itu udah mulai ada reaksi kimia, katalitik. Bagian besar ini katalitik, hidrotreating itu katalitik, untuk katalitik jelas katalitik low forming itu bisa pakai platinum, gitu. Makanya plat forming itu pakai logam plat. Hidrocracking itu secondary, catalytic cracking, residual cracking. Kemudian recovery itu merecover minyak maupun bahan kimia yang digunakan di primer sama secondary. Juga untuk treating wastewater atau off gas sebelum dia dibuang ke lingkungan. Jadi alasan recovery sama alasan lingkungan. Karena wastewater yang dibuang ke lingkungan harus minim oil, nah oilnya sendiri bisa diolah lagi. Bisa diolah lagi di hilang. Kemudian untuk gas itu juga harus minim dari sisi H2S dan sebagainya, ada aturannya juga. Di samping untuk alasan lingkungan juga memang harus di-recover di gas. Kotorannya juga di istilahnya impuritiesnya juga dipisahkan. Untuk recovery processing itu ada shallow water stripper, unit sewer recovery. Effluent water treatment plant juga masuk ke sana. For this slide number 10, just explaining about the processing, there are primary processing that involve only physical separation, which involves crude distillation unit and vacuum distillation unit. As I, if I mentioned the crude distillation unit, this means the process will be atmospheric. That's different with vacuum distillation unit. For secondary processing, the process unit involve chemical reaction. The example is hydrotreating, catalytic reforming, fluid catalytic cracking, residual catalytic cracking, etc. For recovery processing, the process unit recover oil or chemical use in the primary or secondary processing, and also treating of the wastewater or of gas prior to disposal to the environment. So the recovery processing, the concern is to can be recover oil, recover chemical if possible. And also for environmental reason to minimize impurities before the disposal to the environment. And the recovery processing can include shower water stripper and an MNU unit, sulfur recovery unit, and effluent water treatment. That's one recovery processing. Untuk ini contoh dari sebuah petrol jika kita amati kilang minyak itu sejatinya seperti ini. Jangan dianggap rumit dulu, kita anggap secara sederhana, berpikir sebagai orang teknik kimia, seperti saya. Teman-teman bisa lihat di sebelah sisi kiri, itu kan ada atmosferik distilasi. Dan kita langsung ke sisi kanan, itu apa? Bensin, gasolin itu bensin. Jadi produk utama dari distilasi seperti apa kompleksnya, ujung-ujungnya apa? Bensin. Memang ada produk lain, yaitu kalau di mineral distilasi setelah crude oil itu, kemudian ada keluar light naphtha sama heavy naphtha. Itu cikal bakal bensin, tapi dia perlu pengolahannya. Ada hydrotreating, ada yang isomerization, ada catalytic reforming, baru jadi bahan oplosan atau bahan campuran atau blending untuk cikal bakalnya bensin. Tapi bensin kan ya. Nah di bawahan heavy naphtha memang ada kerosin produknya, tapi kan seperti tidak mendominasi jet fuel. Aftur tadi, sekelas dengan kerosin tapi freezing point-nya lebih terjaga, ada standar freezing point. Kemudian ada operasi produknya diesel oil, atau untuk diesel oil ini ya ada ya, kemudian dari residu ini, tapi dominasinya kan bisa teman-teman lihat, bensin, gasolin, bensin, sebelah kanan mentok itu bensin,
Jadi intinya produksi minyak memproduksi bensin. Di samping memang ada kerosin, diesel oil, sama residunya mungkin diolah. Residu diolah pun dia ada vacuum distillation, ada macam-macam. Ujung-ujungnya jadi komponen campuran untuk bensin kan, alkulat, FCC gasolin, itu campuran untuk bensin. Di samping ada nanti juga produk fuel oil. Kemudian dalam sebuah petrol refinery, di pojok kiri bawah itu ada sour water stripper. Pojok kanan bawah ada hydrogen plant. Hydrogen plant gunanya untuk produksi hidrogen untuk pengolahan di hydrotreating. Jadi intinya kilang minyak hanya seperti ini. Saya harap teman-teman tercerahkan ya. Yang sebelah kiri ada crude distillasi yang memisahkan crude oil berdasarkan titik-titiknya dari yang paling ringan sampai paling berat. Paling ringan light of gas tentunya ya, gas, light nafta, heavy nafta, jet fuel, kemudian diesel oil, yang paling bawah itu residu, ada yang atmosferik, ada yang vakum. Nah, kemudian di kita mentok ke kanan, bensin. Jadi ujung-ujungnya. Oke, okay. For this slide number 11, just one example for the petroleum, the common petroleum example and common petroleum refinery. You can see at the left the atmospheric distillation and the crude oil is the feed, the product. You can see that only light naphtha, heavy naphtha, jet fuel, diesel oil, and atmospheric gas oil residue. But when you notice, when you see, and the right side, you can see gasoline. So the main thing about the petroleum refinery is how to produce gasoline instead of this other product. Yeah, we can see other product will be kerosene or jet fuel after diesel oil, atmospheric gas oil, and then fuel oil. But the main thing is how to produce gasoline. Gasoline, kerosene, gas oil, we can say gas oil, almost same with diesel. Like it. And in the bottom right, we can see the hydrogen plant, the part of petroleum that can, we need this unit to produce hydrogen for some processing unit and refinery. Say about so many process hydrotreater here in this flow diagram. That need hydrogen. Why we so this one? The reason of the unit hydrogen is there. And for the bottom left, you can see the sour water stripper. This is the recovery processing. Yeah, okay. This one will be important to recover to minimize sulfur content in the water before disposal. Okay. Nah, sebenarnya ini pertanyaan saja untuk semua peserta ya. Saya memiliki blok diagram seperti ini, crude oil dengan hasil nafta atau hidrogen. Ada hasilnya ada nafta, atmospheric gas oil, kemudian bagian bawah itu untuk hydrofuel oil, heavy fuel oil ya. Nah, untuk yang produk atasnya ada ethylene, propylene, max. Kemudian bensin, toluen, silin. Untuk crude yang masuk itu 2,5 kali 10.6 ton per year. 50.000 barrel per day. Kemudian yang hasilnya bisa teman-teman cari ethylene itu 404, propylene 228. Mohon dicatat ya ini ya. Mix itu 152, bensin 101, kemudian toluen 67, itu ribu semua. Silin 36, tolong Anda jumlahkan. Tolong dicatat dijumlahkan nih produknya. Nah, setelah itu berikan pendapat Anda tentang neraca massa dari sistem ini. Oke. Okay. Ya, sambil teman-teman mencatat angka-angkanya produk dan yang masuk berapa? Yang masuk 2,5 kali 10.6 atau 22,5 juta ton per tahun. Sedangkan yang keluar seperti itu etilen 404.000, propilen 228, 152 silakan catat. Yang masuk dengan yang keluar dijumlahkan, silakan berikan pendapat Anda. Untuk heavy fuel oil 1,19 kali 10.6 ton per tahun. Nah, silakan catat dan jumlahkan, berikan pendapat Anda. Bisa ketik pendapat Anda di chat atau nanti terserah panitia juga mau. Saya mungkin mau untuk jawaban terbagus nanti saya wawancarai pendapat Anda. Nah, berikan pendapat Anda. So this one is the example of petroleum refinery that from the left side we can see the
crude oil coming to this, this petroleum roughly 2.5 million ton per year, or it will be equal to 50,000 barrel per day, and the product of ethylene will be 404,000 ton per year, and then propylene 228 ton per year makes 152 ton per year, benzene 101 ton per year, toluene 60,000 ton per year, xylene 36,000 ton per year, and gasoline only 100,000 per year here, and heavy fuel oil we have 1.19 million ton per year. So just give your opinion about the mass balance and type your answer in the chat. I will select the best option. Don't worry about the price. Ini contoh dari crude distillation unit, teman-teman. Para partisipan semua, mahasiswa, bapak ibu dosen, ataupun profesional yang bergabung dalam webinar ini, seperti ini. Ini ada menara distilasi, udah kelihatan di tengah itu ya. Di pinggir kiri itu ada desalter, kelihatan tuh. Beberapa heat exchanger di situ itu untuk merecover panas dari sebuah crude distillation unit. Kemudian itu ada terobongnya, itu furnace atau heater, crude heater, jadi untuk heating oil sesuai suhu yang diinginkan untuk mencapai flash zone, katakanlah seperti itu. Kalau crude distillation tower yang di tengah ini, menara distilasi itu untuk memisahkan minyak-minyak menjadi fraksi-fraksi yang diinginkan, fraksi-fraksi yang lebih ringan dari minyak bumi yang diinginkan sebagai produk, contohnya jadi kerosin dari nafta, itu dipisahkannya di intinya ada di main distillation ini. Nah, untuk ini distilasi main distillation tower ini yang kelihatan. Untuk produk samping yang diinginkan, ini masih punya stripper lagi, stripper tadi. Seperti menara distilasi ini tapi kecil-kecil untuk pemurnian produk lebih bagus dari fraksi-fraksi yang diinginkan. So this one is the example of crude distillation oil, crude distillation plant. We can see in the middle it's a crude distillation, main crude distillation tower. And in the left part of desalter, in the right furnace, crude oil heater, fire heater for heating crude oil. This is the main equipment that will be required for crude distillation unit. And you need to know also, beside of these three critical equipment, yeah, desalter, main distillation column or tower, and then furnace. We have here in this picture also some heat exchanger, preheat exchanger, like to pump also, but not really clear, but that's okay. Pump for transportation, and beside of the need to have a crude distillation tower, we need also a stripper, some small side product stripper for every kerosene, naphtha, diesel. You should have a stripper for better separation, better purification. Okay. Seperti ini. Ini adalah crude distillation unit yang sudah disimplifikasi. Kalau kita menyebut crude distillation unit, berarti tidak ada keterangan vakum, berarti dikatakan prosesnya atmosferik. Pertama, crude akan dicampur dengan air sebelum masuk ke distillator. Itu mixing valve di situ itu kritikal untuk mencampur air dengan. Jadi sebenarnya itu proses pencucian ya, pencucian crude. Di desalter ini mau diminimalis airnya tapi dicuci. Kenapa bisa dicuci? Karena ada mixing valve-nya, di mixing secara bagus, dan ada injeksi demulsifier juga nanti di situ. Ada injeksi demulsifier, juga ada elektrik proses di situ yang bisa memisahkan bukan hanya garam tapi juga kandungan water. Jadi diharapkan crude yang keluar di sini udah minimize water content sama salt content-nya yang keluar dari desalter itu. Desalter di bawah itu ya. Kemudian itu saya sebut cold preheater atau heat preheater. Itu sebenarnya bukan hanya satu HE, bisa saja dari banyak beberapa heat exchanger yang intinya memanfaatkan panas dari produk ya. Produk kero, diesel dan gasoil yang keluar dari menara distilasi itu masih dalam suhu panas. Itu tidak bisa disimpan. Nah, untuk mendinginkan daripada kita memakai cooling water, lebih baik panas itu dipakai untuk memanaskan crude sebelum dia masuk ke furnace. Sehingga kebutuhan fuel baik untuk diesel fuel atau fuel gas di furnace jadi minimal karena pemanfaatan panas dari produk tadi. Jadi cold sama
hiper itu bagian dari tipe konservasi panas di sistem ini. Pump around juga untuk menetapkan pemisahan. Kemudian kalau kita lihat sesudah atmospheric furnace itu crude masuk ke menara destilasi, atmospheric column yang kolom distilasi, atau bisa orang bisa menyebut kolom, bisa menyebut menara ya, kolom tower atau atmospheric distillation tower or atmospheric distillation column, nah, itu sama aja. Nah, tapi intinya untuk memisahkan minyak menjadi fraksi-fraksi yang diinginkan. Yang dipentingkan dari crude ini adalah crude outlet temperatur itu harus memenuhi flash zone temperatur, katakanlah kita mau tarik 380 atau 400, jadi kita mau perlu memasukkan crude dari setelah hot preheater itu berapa sampai suhu 400 Celsius katakanlah begitu. Memanaskan oil sampai suhu yang diinginkan untuk menerasi sendiri. Dia di bagian atasnya untuk ada produk atmospheric gas juga ada naftanya di ini, orang ada yang menyebutnya reflux drum yang ada drum di atas itu, atau overhead accumulation accumulator, itu sama aja. Gitu. Untuk yang kritikal di sini tentunya adalah desalter untuk meminimize. Jadi produk yang keluar dari desal itu ada brine. Ada brine itu sebenarnya campuran adalah antara air yang tadi digunakan water untuk wash water yang dicuci dengan udah kotoran itu. Dengan adanya desalter ini diharapkan salt content berkurang, water content berkurang, crude-nya cukup aman untuk sebelum dia masuk ke menara destilasi. Yang belum digambarkan, karena ini merupakan gambar yang disederhanakan. Stripper untuk kero, diesel, atmosferik, tapi sebenarnya itu harus ada. Karena untuk purifikasi kero, jadi kalau ditarik langsung dari main kolom itu, bisa dikatakan kemurniannya kurang. Seperti itu. Jadi ini inti dari crude distillation unit untuk menara distillasi, ya. Untuk crude distillation yang disederhanakan saja. Ini beberapa alat untuk memiliki gambaran secara global aja. So di slide number 14, just explain the simplified of crude distillation unit. The main thing is feed crude oil and then this crude oil pump will pump oil from the storage to desalter. And between the crude oil pump and desalter, there is a cold preheater that what utilizing the hot from product to heating the crude before entering the desalter. The desalter purpose is to for salt and water removal, to minimize salt content and water removal before the crude coming inside to the distillation tower. And between the desalter and distillation tower, there are hot preheater and atmospheric furnace. The main purpose of cold and hot preheater is to utilize the hot product to heating the crude, and the intention is to minimize and to reduce the fuel oil consumption for gas consumption and this furnace or atmospheric furnace, atmospheric heater, fire heater. And in atmospheric column or atmospheric distillation column or tower, there is a separation of crude to the product, say naphtha, kero, diesel, and gas oil. This light product mean having a low boiling point will be at the top, naphtha, and the more heavier will be in the part in the lower, kero will be heavier than naphtha, diesel will be heavier than kero, and atmospheric gas will be heavier than diesel. That's this crude distillation tower, this set of consists of main tower. There are also some steeper set product steeper that I didn't show in this, it's not shown in this simplified, because in this simplified, simplified, what typical say to you, I just want to explain the main equipment of the critical equipment for crude distillation unit. So, but after that, after this slide, I will show you the much more complicated
group distillation unit, but this one is simplified, just to give you overview and critical equipment that will be required for group distillation unit. Untuk CDU sendiri kan ada desalter ya, jadi seperti ini gambarannya. Kalau untuk scatter desalter itu, crude oil akan masuk dicampur dengan dilution water atau wash water, itu dia dengan memanaskan. Oh iya, karena panas dari desalter ya, itu dipanaskan untuk memanaskan water itu. Air yang keluar dari desalter itu sudah panas, karena desalter kan tadi sudah dipanaskan ya, dipanaskan sebelumnya sudah preheat itu di preheater. Jadi panasnya dimanfaatkan untuk memanaskan yang sebelum air itu dicampur dengan crude, dengan mixing valve ke desalter. Pemisahan akan terjadi bukan hanya break gravity saja, tapi ada namanya, ada elektroda di situ, jadi akan terpisahkan antara dan remove, diharapkan akan terminimalisir crude, jadi desal crude itu diharapkan udah sedikit kandungan garamnya sama water residual BSNW. Bapak Ginting, ya. Sudah ada yang menjawab pertanyaan tadi? Ya. Ada dua yang menjawab pertanyaan. Saya Oke. Kita cari penjawab ketiga baru nanti di ini. Okay. Oh iya, enggak apa. Saya lanjutkan dulu ya. Ini udah hampir selesai kok mungkin. Cepetan aja enggak apa. Untuk sketch number 8 ini kan dua dimensinya. Kalau untuk 3D dimensinya seperti gambar 9 ini. Jadi ada insulation, ada oil collector. Jadi itu menjelaskan desalter itu seperti apa, jadi dibutuhkan elektroda juga. Jadi pemisahannya itu nanti juga ada injeksi demulsifier juga ya, untuk memastikan pemisahan crude dari salt atau garam dan air itu optimal. Oke, next. Nah, ini gambaran di lapangan seperti ini. Waduh, bagus sekali ini. Kalau misalnya bagus sekali dari sisi itu insulation, kemudian dilapis ada insulation, karena kan biasanya kan temperatur operasi dari in English ya. For slide number 15, sorry for forgetting English explanation. And I need to explain about the crude desalter. Desalter for crude salt removal. To remove salt and basic sediment water or minimize BSNW and salt content of the crude, we need desalter. From figure number 8, two dimension, we can see that crude will entering the desalter, but before that, it must be mixed with dilution water. Because in this desalter, the process is only gravity, but there are some injection. There is some injection crude of the demulsifier and also involving electrode also to make sure that the separation between the crude and salt water will be good, and we will get the good product of this of crude. We call this salt crude, that the content of minimum salt and BSW to make sure separation and next process will be good. So figure 9 about 2 dimension, and figure 8 is 3 dimension model of crude desalter. You can see there are insulation, oil collector, and electrodes, and the distributor. Then this one just to explain about the desalter, and yang selanjutnya udah saya bilang tadi, pasti diinsulasi karena suhunya tinggi di desalter. Kemudian dari sisi apa itu perlindungan luar, paling luar itu jelas sekali bagus tuh, licin sekali itu, berarti perlindungan dari korosinya bagus tuh, anti korosi banget gitu. Itu mungkin biasanya cuaca di negara manapun itu kurang ramah ya, tapi kelihatan banget itu dia terpengaruh cuaca, jadi mungkin memang material engineer-nya sangat cerdas di sini, sangat sangat peduli dengan material, selection materialnya bagus, sehingga kita lihat sekali terusnya bagus. Just to keep the slide number 16, just to keep the example of crude desalter in the plant. You can see that because the operating temperature of the crude is high, around 100 Celsius, something like that, or more than that, then the insulation will be required, and we can see in this picture that insulation look really really good. Then no corrosion here. I believe that every country or every single place in the world usually not good for any metal, cause corrosion by the rain, by hot, by other, by the weather.
but because of good material selection and other thing, good engineering. So we have a good looking result in this picture. Interesting, really interesting. Jadi menarik banget ini. Sangat cakep ini di shelternya. Tidak ada korosi. Padahal kan di setiap tempat di dunia pasti potensi korosi itu ada dari hujan, dari angin, dari cuaca, dari macam-macam gangguan itu. Tapi kalau pemilihan materialnya bagus, memang material engine bagus, itu bisa mengatasi semua itu. Tidak ada artinya gangguan dari luar ini jadi penampakannya jadi bagus. Ini contoh di shelter ya, yang insulasinya bagus. Untuk proses di processing step di distillation unit sendiri, seperti yang dijelaskan di simplified tadi, ada preheat crude. Kita memanaskan dulu crude sebelum menggunakan recover heat dari produk steel ya. Dipanaskan, kemudian masuk ke desalter, kemudian pemanasan crude menggunakan fire heater atau furnace, pemanas berapi, kemudian memisahkan crude di atmospheric distillation untuk itu menggunakan pompa. Around, jelas pump around cooling loop to create internal temperature. Okay, pump around di sementara itu untuk untuk mempertajam pemisahan karena ada sirkulasi gitu. Kemudian penarikan produk dari samping top side, dari top samping bawah. Yang samping kan tadi kita lihat ada naphtha, kero. Yang bawah kan residu, yang atas light naphtha sama off gas ya. Seperti ini gambaran cepatnya. Okay, this one already explained from the simplified crude distillation unit that the processing and step in CDU consists of preheat of the crude, utilizing recover heat from the product steam, and then dissolve and dehydrate the crude using electrostatic enhanced cooling distillation. We call desalter. Desalter is really critical to minimize of salt and water for PSNW content. And then heating crude and to the desired temperature using fire heaters. And after that, crude will be entering atmospheric distillation unit to be separated to light desired fraction and utilize cooling around loop to create internal. This one for step number 5 of a ureter pump around this one to for vector separation in the crude distillation tower, and then product flow from the top side and bottom. We can see from the previous simplified flowing that top side consists of gas and light naphtha. For side product, we can see the heavy naphtha, kerosene, gas oil, etc. And then from bottom, we can see the residue. This one is more complicated, but ini tentang crude oil yang lebih complicated. Itu tidak beda dengan tadi, hanya lebih dijelaskan. Saya sudah dijelaskan di sini, jadi crude oil distillation tower itu di samping-sampingnya stripper-nya untuk mempertajam pemisahan. Karena kalau langsung ditarik dan dimasukkan ke storage tank, tangki penyimpan, speknya dilakukan tidak memenuhi spek. Padahal spek untuk kero sebelum dijual ke pasar, itu speknya sangat ketat. Jadi pemeriksaan laboratorium itu ada untuk kero itu ada flash point, ada distilasi ASTM-nya bagaimana. Kemudian kalau nanti sebagai aftur atau jet fuel itu freezing point. Jadi karena spesifikasinya tinggi makanya dia diperlukan stripper. Jadi kecil-kecil menara jet yang kecil-kecil itu stripper, produk stripper itu. Itu karena kebutuhan specification. Spesifikasinya. Berarti kita kenapa sih ribet pakai stripper? Kalau nggak pakai itu spesifikasinya nggak terpenuhi. Seperti itu. Okay, for slide number 18, this one almost end session of the crude distillation. Just explain the much more complicated example of crude distillation unit from the previous simplifier. I didn't involve the product stripper, but in this in the left side of crude oil distillation tower, there are three stripper, product stripper, kero stripper, and then light gas oil stripper, heavy oil stripper. The stripper or the stripping tower will be required to will be utilized to get the
product that comply the specification for product hero like that oil, heavy oil, good specification as per the standard shall be there. So we need a good purity kero, like etc. So we need the product stripper, set product stripper. I think for other equipment, almost same with the previous simplified, but in this drawing, much complicated, much more complicated than the simplified one. Okay, typical product untuk overhead product itu. Nah, ini covering ini kisaran tinggi. Kalau untuk overhead itu kurang 30, nafta 30 sampai 150. Kerosin itu kisaran tinggi 150 sampai 250, untuk diesel itu 250. Itu secara umum saja. Tapi untuk berbagai kilang mungkin akan lebih jeli lagi. Ini secara umum seperti ini. Catering atau kisaran TDUD untuk produk CDU ya. Kemudian untuk gap dari CDU itu, gap itu artinya dia gini, antara strap napa sama kero, gapnya 11 Celsius itu artinya begini. Gap itu kita punya STM distilasi ya. Di STM distilasi karena kero itu lebih berat dari napa, jadi untuk 95% untuk 5%-nya kero itu harus lebih tinggi 11 derajat dari 95%-nya nafta, jadi supaya ada gap. Jadi waktu kero distilasi dapat 5% itu temperannya berapa? Itu harus lebih tinggi minimal 11 derajat dari nafta yang udah hampir habis 95%. Untuk kero sama diesel gitu. Untuk diesel yang masih 5% dalam distilasi ATM itu berapa? Itu harus lebih tinggi 5,6 derajat Celcius dari produk kero yang udah 95% di ASTM distillation. Jadi ya secara umum seperti, jadi harus ada gap. Dengan kata lain, kalau tidak ada gap antara nafta sama kero atau kero sama diesel, namanya overlap. Kalau overlap itu berarti kemurnian produknya, pemisahannya nggak bagus. Yang disalahkan siapa? Menara distilasi atau stripernya. Jadi kita bisa tahu performanya dari situ, dari produknya, dari gap-gap produk ini secara cepat. So for the slide, typical product of CDU, the boiling rate or cut range for overhead product will be less than 30 Celsius, and for naphtha the boiling range will be between 30 and 150 degrees Celsius, and for kerosene 150 to 50 until 250 degrees Celsius, for diesel will be 250 under 370 Celsius, and then atmospheric CO2 will be higher than 370 degrees Celsius. This one will be the common. For some crew, some specific will be there, but the common product and catering or boiling will be like this as per the table one. For table two, this one is just want to explain for gap between the product of CDU. For example, for naphtha and kero, naphtha will be kero will be heavier than naphtha. I mean that based on STM distillation of 5% kero shall be higher than naphtha, minimum 11 degrees Celsius. Naphtha 95% STM distillation. Same with kero, the product kero and diesel. So because diesel is heavier than kerosene, then the 5% of diesel and STM distillation temperature of STM distillation shall be higher than 95% kero STM distillation temperature, minimum 5.6 degree. If there is no gap between product, or we can see not gap but overlap, meaning that the separation is not good in the distillation tower, and the product will can be a spike, or and the purity is not the purity of the product naphtha kero diesel is not good. If the gap between them is under this requirement. Ini hanya variabel aja. Variabel di CDU itu ada flash zone, top column, suhu top column, sama temperatur top column. Top itu puncak menara distilasi. Jadi puncak menara distilasi ada puncak menara temperaturnya berapa, pressure-nya berapa itu. Stripping steam itu dalam ini beda dengan yang air kalau dia masuk dari crude. Jadi kalau stripping steam itu harus superheated. Ini fungsinya untuk membantu pemisahan, karena kan kalau ada menurunkan tekanan parsial dari karbon itu, jadi pemisahan itu karena sebagus, tapi harus dilakukan. Ini bukan steam yang basah ya, tapi harus pakai super heat steam untuk yang stripping steam ini.
Kalau untuk flash sendiri, suhu yang keluar dari tadi dari itu dari furnace atau fire heater itu menentukan pemisahan yang nanti akan dilakukan di flash. Tentu suhu yang keluar itu yang nanti diperlukan untuk pemisahan crude oil sampai ke fraksi-fraksinya. Suhu yang tadi masuk ke menara distilasi tadi, tapi bisa dikatakan itu hot atau crude combined outlet temperature. Bisa juga crude outlet itu outlet dari furnace sebenarnya maksudnya. Untuk top column temperature itu diatur dengan tadi di top column ada reflux ya, reflux drum ya. Jadi tadi reflux drum tadi kan liquidnya masuk ke menara lagi, jadi diatur dari situ dari topnya. Kemudian pressure di itu dia satu package dengan temperatur, kemudian control install with, dia dikontrol secara bertingkat dengan flow top reflux. So for this slide number 20, as I want to explain about flash and temperature, top column temperature, top column pressure and stripping steam. For the stripping steam, the steam will be utilized for the crude distillation, it will be superheated. And the intention is to improve the separation, crude oil separation because of the reduce the partial pressure of the hydrocarbon, etc. Something like that. But the main thing, the important thing here, the steam that will be utilized in this distillation tower must be superheated steam. For a flash zone temperature, the variable that related to the temperature that collect from outlet temperature from the furnace or fire heater. For every crude will be or every product. Product mode will be different, but around 370 degrees Celsius. For top temperature will be adjusted by returning some naphtha that have been condensed at the flux back to the top of the column. Then from pressure, this will be controlled with cascade with flow of the top reflux. Nah, propositing di CDU ini sebenarnya tidak harus. Jadi mungkin bisa kayak ini. Iya. Pak Ginting, ini jam 11.43, mungkin nanti agak dipercepatkan. Okay. Oh iya. Ya, 11.43. Iya. Untuk ini mungkin cepat aja. Enggak, saya ambil selesai. Terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih Dewi ya. Ya, saya cepatkan aja. Untuk troubleshooting ini mungkin dicermati saja. Sebenarnya ini tidak harus dipahami dari sekarang, karena untuk bisa men-troubleshooting itu artinya memang untuk menyelesaikan masalah ini harus ada pengalaman lapangan dan sebagainya. Jadi itu tidak harus dipahami sekarang. Yang jelas teman-teman sudah saya expose pengetahuan tentang CDU untuk troubleshooting ini untuk lebih pengayaan materi saja. Jadi saya akan dibaca aja untuk kalau naftanya tinggi itu penyebabnya apa, troubleshooting gimana. Jika separasinya kurang itu penyebabnya apa, troubleshooting gimana, mohon dibaca sendiri. Tapi ini tidak bisa sesuatu yang bukan secara otomatis bisa langsung dipahami ya, karena memang perlu pengalaman lapangan. Ini salah untuk apa ya, untuk troubleshooting nanti arahnya untuk menjawab teman-teman pertanyaan teman-teman yang udah di submit lewat ini aja, lewat form pendaftaran. So for this troubleshooting, it could be subject to experience. So this one to just to upgrade you with the knowledge about how to troubleshoot for particular situation. For example, for high end point naphtha, low separation naphtha kero, what the cost and troubleshooting will be as per this table. But this one will be depending on your system, ya, yeah, system. Kalau for number 3, corrosion overhead, the causes maybe lack of salt compound, separation water. For feed pump crude cavitation, this one very dangerous because the feed pump will be supplied feed to the system. So there is a possibility to stop shutdown the unit because of the feed pump. But basically this just example for purposes of the CDU. Oke, ini untuk VDU vacuum distillation unit itu fungsinya untuk sebenarnya hanya masalah tekanannya. Kalau di sebelah kiri itu adalah atmospheric distillation, maka untuk sebelah kanan itu adalah vacuum distillation. Vacuum distillation kandungan crude-nya akan dipisahkan dengan tekanan vakum sehingga didapatkan produk-produk vakum yang lebih. Yang kalau dengan tekanan atmosferik tidak bisa terpisahkan, ternyata dengan tekanan vakum dia terpisahkan lebih tajam lagi menjadi fraksi-fraksi yang diinginkan. So for vacuum distillation, it's just the continuation of atmospheric distillation to separate the product to, for example, light vacuum gas oil, heavy vacuum oil,
gas oil, flow wax, residue that can be separated if we use only atmospheric distillation. Untuk vacuum distillation sendiri, distillation unit sendiri ada dua, ada fill type sama loop type. Untuk fill type itu biasa untuk memperfilet vacuum gas oil, vacuum, vacuum residue. Untuk loop type itu memproduksi loop oil yang karena produknya sangat spesifik, itu sangat sangat ketat sehingga memang diperlukan sebuah sistem pemisahan yang ketat untuk itu. Ya, sepertinya untuk persentase teknisnya sudah selesai. Selesai. Kemudian ini cuma tambahan aja. Dewi, kita ke sini dulu atau? Nah, untuk presentasi teknis ya, karena sudah selesai. Tadi ada yang sudah kembali ke panitia. Yang tadi menjawab soal dibahas, nah, ada 4 penjawab soal tentang mass balance tadi yang tidak balance. Atau ditampilkan aja, tidak? Atau mau ditampilkan nggak? Ada di enggak. Chat. Mau ditampilkan? Ada di chat. Ini karena juga panjang belum, ya ada di chat. Yang pertama saya bacakan saja ya. Ada di chat dan saya private chat juga kepada Pak Ginting. Yang pertama dari siapa ini? Oh ya. Muhammad Aji Santoso, Universitas Brawijaya. Nah, ini jawabannya, menurut saya jumlah minyak yang masuk dan keluar berbeda. Untuk jumlah gas total yang dikeluarkan dihasilkan 2,278 kali 10 pangkat 6. Hal ini dapat terjadi karena terjadi eliminasi atau pengurangan berat selama proses pengolahan, sehingga yang dihasilkan lebih rendah dari jumlah gas atau minyak bumi yang diolah. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua dari saudara Arif Al-Ghifari. Jawabannya, hilang massa karena sebagian kecil terakumulasi pada aliran. Kemudian jawaban ketiga dari Ainun Ahmad Ghazali. Saudara Ainun, jawabannya, kenapa unbalance? Seingat saya, yang ditampilkan hanya massa produk yang keluar, tidak ditampilkan massa waste atau impurities yang keluar yang terdiri dari salt, metal, water, mineral, dan sulfur. Kemudian jawaban yang terakhir dari saudara Aditya Chandra Pamarta, ada perbedaan antara input dan output. Pada output dihasilkan 2,278 kali 10 pangkat 6 ton per year. Hal ini terjadi karena ada kemungkinan loss bahan baku ketika proses transfer bahan baku melalui pipa, kemungkinan juga air yang terkandung pada bahan baku menguap selama proses, ada salt yang tertinggal di pipe, dan ada kemungkinan pipa bocor sedikit. Terima kasih. Nah, ini dari keempat jawaban ini. Bagaimana Gini, yang kalau dari saya menilai begini, kalau jawaban yang paling bagus itu sebenarnya mengapa dia tidak balance, itu dari Ainun Ahmad Ghazali. Itu yang paling mendekati. Udah terus kita pilih itu aja. Alasannya kenapa? Karena yang lainnya tidak menyebut ada sulfur yang hilang. Ini dia menyebut ada sulfur. Nah, kenapa yang lainnya tidak menyebut itu kan? Yang menyebut hanya Ainun. Yang lainnya menyebut karena pipa bocor, bukan karena itu. Tapi memang di situ tidak dipanggilkan sulfur produknya seperti apa, juga kan unbalance, kan ada hidrogen juga di situ ya. Jadi ini unbalance karena memang produk sulfurnya mana nggak ditampilkan. Nah, itu cukup menjawab. Yang, dia memiliki pengertian yang lebih dibanding yang lainnya. Kita pilih Ainun Ahmad Ghazali. Selamat, saudara Ainun Ahmad Ghazali. Ya. Yang lainnya, terima kasih jawabannya, tapi cukup bagus juga. Dari Aditya Chandra ini cukup detail, dia betul. Ya. Jadi kalau jumlah nggak sampai 2,5 juta, ya, hanya 2,27. Jadi, best answer from Anin Ahmad Ghazali mentioning why unbalance between input and output because and this drawing not shown about sulfur, other thing. That's a good point from Ainun Ahmad Ghazali. Oke, selanjutnya gimana? Tadi materi sudah selesai, cuman untuk yang mahasiswa belum atau gimana? Untuk pertanyaan, apa akan di diceritakan lagi? Iya. Apa post test dulu? Oh iya, post test dulu. Atau post test dulu aja sekarang? Yang pretest mau diumumkan dulu Pak Hanif, pretestnya? Mungkin dari komite sebelum post test ada. Post test sebelum ada pengumuman tentang pretest, silakan. Kita saya kembalikan ke panitia saja. So no time for post test, but ya. Saya answer ya. Per screen-nya ya.
prepare screen Pak Ginting. Ya. Yeah, jadi kita akan mengumumkan hasil dari pretestnya. Silakan Pak Hanif. Woi. Wih, bagus nih. Ini hasil ya. Pretestnya Pak Ginting. Iya, iya. Jadi rata-rata menjawab betul 8,8 atau 9 soal. Lalu kemudian ada 2 peserta yang menjawab benar 19 soal. Oh, selamat. Dan kedua-duanya namanya? dari institusi yang sama. Namanya ini ada hasil analisanya, yang pertanyaan yang paling sulit dijawab, paling sedikit jawabannya benar, itu pertanyaan ini mengenai vapor lock. Ini jawabannya paling sedikit yang benar. Yang paling mudah ini yang the following CDU products. Nah, ini paling mudah. Dan nama yang mendapatkan skor tertinggi pada pretest tadi adalah Andi Fariski Asidiki dan Arif Algifari dari ITB kedua-duanya. Waduh, selamat untuk Andi Fariski. Selamat untuk panitia dari, mohon disimpan. ITB. Ya, mohon disimpan nomor HP sama nomor HP-nya, terutama ya nomor HP. Iya. Silakan ditunggu dari Pak Paulus nanti. Mudah-mudahan sering pakai OVO ya, Mas Andika sama Mas Arif Algifari. Kalau nggak pakai OVO, mudah-mudahan sering pakai GoPay. Kalau Anda tidak memakai dua-duanya itu saya bingung. Ya mungkin gini, kalau Andika Rifki dan Arif Al-Ghifari kita harapkan saling kenal. Kalau Andika enggak pakai GoPay, tanya Arif. Arif pakai GoPay enggak? Nah, nanti biasa titipkan ke Arif. Nah, atau sebaliknya. Kalau Arif enggak pakai OVO tapi Andika pakai OVO, ya udah titip ke Andika. Saling titip ya. Kebetulan sama sih. Mudah-mudahan pakai karena itu yang paling praktis. Paling praktis juga maksudnya, saya tidak dipusingkan dengan biaya pengiriman dan sebagainya, dan alamat pengiriman jelas kalau dari nomor HP ya. Jadi nomor HP panitia mau disimpan untuk congratulations to Andika Rifki Asidik and Arif Al-Ghifari. You got the best score during pretest ya, best score, and both of you that reaching 19 score among 20 ya, almost 100%. Okay. Congratulations. Tadi yang, mohon maaf Pak Ginting, tadi yang Ainun Ahmad Ghazali apakah juga disimpan nomor HP-nya? Simpan nomor HP-nya juga. Oh, iya. Tunggu dari Pak Paulus. Ya, karena nomor jawaban yang paling benar. Ya, nomor HP-nya sudah ada di Excel yang tadi pretest, mungkin bisa disimpan. Oh iya. Untuk Andika ya. Iya. Silakan. Sekarang mau post test sendiri, silakan. Kita langsung post test dulu Bu Dewi ya. Iya, silakan. Ada yang raise hand barusan? Pemenangnya raise hand ya barusan ya? Mungkin bisa di-unmute, Mas. Siapa tadi ya? Andika? Saudara Andiva? Andiva ya? Tadi raise hand? Oh ya, ini mengirimkan. Ya, mengirimkan nomor HP-nya. Ada di chat. Kita catat ya. Iya, mengirim HP. Tapi nggak bisa unmute. Jadi ini di chat. Saudara Andiva dari ITB sudah mengirimkan nomor, ini kita catat. Okay. Iya, makasih Bu. Makasih Bapak dan Ibu. Iya. Untuk Bapak Paulus. Selamat ya. Mahasiswa ITB datang di sini untuk menjadi juara. Selamat. Baru lulus saya, Pak. Oh, fresh graduate. Gak apa-apa. Thank you. Ya, selamat. Okay, so we continue to the post test. Same like the previous pretest, we have 20 multiple choice question, and then you can enter to the link, and then the time is 10 minutes, and we will choose again two top scorer, okay? And also there is a special prize from Pak Paulus. Okay, we can start now, Pak Hanif. Sebentar, belum di share di chat. Okay, so just wait a minute for sharing the link. Pak Doni, okay, mungkin bisa membantu untuk yang di YouTube. Okay,
The link has been shared in YouTube, and we will also share the link in YouTube. Okay, sudah, Pak Doni. From now, you are in YouTube. You can join the post test and be the winner. Pak Paulus, halo Mas Ginting. Mungkin istirahat sebentar mungkin. Oke. Okay. Iya. Halo, halo. Iya. Pak Paulus, iya. Pak Paulus ada pertanyaan lewat chat, mungkin bisa dijawab nanti ya. Oh, iya. Ini dari. Oh, iya. Dari saudari Nurul Syahidah binti Aulisyam dari UiTM Malaysia, I would like to ask a question to the speaker. If the speaker is an employer in chemical engineering industry and is employing a fresh graduate engineer, what qualities and abilities of the candidate does the employer wants? Mungkin nanti bisa dijawab ya pertanyaan. Oh iya iya iya. Oke, dari Malaysia. Oh iya. Berarti. Thank you for Nurul Syahidah. Tadi bilingual tadi kepakai ada ya, penting banget ya maksudnya. Yeah. Ternyata ada yang tidak berbagai bahasa tadi. Iya ya, Nurul Syahida. We will so for Nurul yeah. Syahida, we will answer yeah, your question. Ada lagi yang raise hand, siapa tadi yang raise hand ya? Anggita bisa raise hand lagi karena saya belum bisa menemukan. So dari Anggita. Mungkin sudah selesai mengerjakan soal terus mau bertanya. Saudara Anggita jadi Kenapa? Sampai di raise hand. Oh, kok pecah ya? Sudah ada 25 yang submit jawaban. Saudara Anggita, jika akan bertanya boleh ditulis di chat. Silakan. Thank you.
dipersilakan kepada seluruh peserta, masih ada waktu 5 menit, masih ada waktu 4 menit 40 detik untuk menyelesaikan soal-soalnya. Dan harapannya karena sudah mendengarkan materi dari Bapak Paulus Ginting, maka seharusnya sudah banyak yang benar menjawab. Semoga banyak dapat nilai 20 ini, Pak. Tetapi kita ambil 2 yang tercepat. Kita ambil 2 yang tercepat. Okay, jadi siapa yang paling cepat menjawab dengan benar, itu yang akan kita berikan, yang akan diberikan hadiah oleh Pak Ginting. Jadi waktu tercepat, waktu juga di, bukan cuma jawaban yang benar, tapi kecepatan ya, kecepatan. Ya. Waktu. Ya. Karena benar. Karena panitia bisa melihat ya, bisa melihat kapan disubmit, kapan jawaban ya. Disubmit, jadi kecepatan bisa dilihat di situ, ada catatannya. Jadi silakan, silakan. Sudah cukup banyak, sudah 100 Pak ini. Sudah 100 lebih yang menjawab, masih ada 3 menit. Oke, still 3 minutes. Help time. Just ensure that your answer is correct. Please answer with the correct answer and quickly answer that quickly. So you will be the winner. After this pretest, I will answer question from Nurul Syahida. Nurul Syahida from Malaysia. Yeah. Ini juga ada beberapa pertanyaan Pak yang dari chat. Sudah saya kumpulkan. Nanti mungkin saya tampilkan sambil menampilkan saja proses. Ya, setelah saya proses post testnya juga nanti sambil menunggu. Iya, ya. Yang di YouTube ada berapa ya? YouTube live streaming ada berapa? 20-an ya tadi ya. Pak Doni ada tadi saya lihat terakhir 33 kalau sekarang mungkin biasanya fluktuatif enggak Pak ya? Iya, ya, 20-an kita turun ya. Ini kalau sekarang peserta di Zoom-nya kira-kira masih ada 180-an, masih cukup banyak. Ya, ini tetap masih rekor ini, Pak. Oh. Iya. Masih rekor. Ya karena ya materinya mungkin perlu dipadetin ya, cuman saya kan harus meringkas materi yang harus sekian SKS jadi 1 jam aja jadi. Tapi ya saya harapkan mencerahkan aja sih, saya harapkan mencerahkan dan sesuatu yang lain gitu maksudnya. Kalau disampaikan orang lapangan itu kan berbeda mungkin. Dengan... Beda, point of view-nya beda. Iya, pandangannya beda. Jadi. Dengan ini akademisi ininya beda gitu. Jadi banyak pengayaannya, pengayaan real. Lebih banyak pengalaman praktisnya kan ini, ya, untuk, ya, ini real. Untuk ini. Wah ini tinggal satu menit. Satu menit lagi, ya betul. Kita satu lihat nanti juaranya masih yang sama atau berganti nih. Kalau yang sama harus dikasih ke orang lain. Harus gak boleh dua ya. Biar pemerataan. Dan nanti kalau nomor 1 sama 2 sama, kasih ke 3-4. Jadi kalau ada orang, kalau ada yang belum berkesempatan mendapatkan hadiah dari Pak Ginting, mungkin bisa diburu webinar yang ada Pak Ginting ya. Biasanya ada giveaway. Oh iya, nanti ada. Hari Sabtu saya ada webinar. Itu masih banyak slot kosong. Hari Sabtu ada webinar yang diadakan Bangun Energi. Tolong mungkin bisa disebarluaskan saja lewat UNES ya. Bangun Energi itu baik. Harusnya hari Jumat. Hari Jumat jam 7 sampai jam 9 malam. Tapi diundur ke hari Sabtu webinarnya. Dan untuk Bangun Energi sendiri juga udah menjanjikan ke saya akan kasih souvenir ke post-test pre-test terbaik. Ini nanti ada post-test pre-testnya juga. So for all participants, the next webinar of mine will be conducted on Saturday, this Saturday, 26 September 2020 at 7 p.m. until around 10 p.m. So, and the host will be Bangun Energi. And from the committee, I got the information that so many slots still be there. So please join. And they promise the souvenir, a good souvenir. I think
that's very good souvenir. I already received the souvenir, a tumbler from Bangun Energi for two people in that get highest score in retest and post test. So four people, same thing. Four people get that prize. So please join with Bangun Energi, Bangun Energi webinar. Then Saturday 26 September, 7 p.m. until around 10 p.m. From 7 p.m. Silakan gabung dengan Bangun Energi. Ya, udah habis. Waktunya sudah habis dan sudah ada 188 responden. Alhamdulillah. Dan wah, cukup banyak sekali. Almost all. Nanti almost saya buat resumenya dulu ya, Pak. Ini terus kemudian saya tampilkan. Oh iya, silakan. Iya. Paulus, mungkin pertanyaan tadi bisa dijawab di live tadi pertanyaannya. Maksudnya yang live di kelas di chat tadi. Saya bacakan lagi ya. Nurul ya. Ya Nurul atau mau ditampilkan? Ya. Mau ditampilkan ini kata Mas Hadif tadi mau ditampilkan di itu yang udah di chat belum itu. Dipindah. Oh. Belum dipindah. Belum dipindah. Enggak apa-apa. Nanti saya pindahin, Bu. Saya pindahin sekalian. Oh, atau gitu. Dari chat. Yang belum dipindah, yang belum saya pindah. Baik. Sambil menunggu dipindah, yang dijawab dulu aja. Ini saya share dulu dari Syah Adilah ya, Syah Adilah. Ini yang dari online, Pak. Jadi kalau diurutkan, ini dulu yang pertama. Oh, iya. Ini dari YouTube. Oke. Okay. Yang dari YouTube. Oh, iya. Sip. Farouk Makros. Ini bahasa orang Indonesia ya. Farouk Makros. Apakah saya sendiri melihat perkembangan kilang ini belum ada perkembangan lagi. Apakah ini jadi... bentar. Mana tadi? Farouk Makros ya. Oke. Okay. Ini ya. Online question kan, Farouk Makros. Apakah kondisi saat ini di Indonesia sendiri melihat perkembangan kilang minyak yang belum ada perkembangan teknologi, apakah ini jadi kendala besar untuk kualitas hasil di Indonesia? Ya, pertama-tama. Mengingat banyak varian RON di jenis mesin, maka cara mengakali kualitas hasil di sendiri. Oke, saya jelaskan Farouk Makros. Jadi untuk hasil dan kualitas BBM, meskipun teknologi masih lama, tapi kan kita punya spesifikasi. Jadi untuk hasil kualitasnya tetap akan sesuai spesifikasi, dan spesifikasi untuk BBM itu ketat. Kamu harus tahu spesifikasi BBM yang sudah bisa, yang kamu beli di pom-pom bensin itu sangat ketat. Contoh bensin, octane number harus sekian, flash point harus sekian, itu sangatlah ketat. Jadi untuk kualitas produk jangan khawatir, meskipun pertanyaan dari Makros, yang Makros tadi, pertanyaan dari Makros itu. Nah, Farouk Makros, jadi kamu tidak, untuk kualitas BBM, jangan khawatir. Even kita old technology, but karena spesifikasi minyak yang diatur di pasar itu sangat ketat, itu pasti sudah disesuaikan dengan keinginan pasar. Dengan kata lain, biasanya kilang tidak akan mengeluarkan produk itu ke pasar selama dia masih belum on spec. Kalau dia off spec, nggak akan dijual. Jadi untuk kualitas, meskipun teknologinya lama, tapi kualitas jaga, saya yakin itu. Kemudian banyak RON jenis bensin, karena memang kebutuhan orang berbeda-beda. Ada yang suka, ada yang konsumsi masyarakat, ada yang RON, octane number-nya kecil 90 katakannya, tapi ada beberapa kendaraan yang memang walaupun dengan harga yang lebih mahal, itu octane number-nya tinggi. Jadi itu bukan mengakali kualitas dan kapasitas, cuman memang apapun yang diproduksi itu sesuai demand dari pasar, dan memang variasi di produk itu untuk memenuhi kebutuhan dari 270 juta rakyat Indonesia yang variatif dari banyak kalangan, banyak sisi. Jadi memang tugas Pertamina cukup berat untuk memenuhi itu semua. Cuman itu adalah cara untuk RON yang berbagai variasi itu memenuhi kebutuhan pasar. Bukan untuk mengakali atau kapasitas, bukan. Saya yakin itu sudah direncanakan, kan ada bagian pemasaran, ada bagian produksi, itu sudah dikoordinasikan dari sana. Oke, untuk Syawki Madila, terima kasih pertanyaan Pak Farouk, Mas Farouk Makros ya. Syawki Madinatul Ilmi UNES, apa aja sebenarnya proses konversi minyak mentah menjadi bahan bakar? Nah, konversi dari minyak mentah menjadi bahan bakar tadi seperti kalau CDU ya cuma dari praktis seperti itu, dari nafta dulu ya, dari nafta kerosin mungkin langsung diesel langsung, tapi kalau nafta itu nggak bisa langsung digunakan. Nafta biasanya masih perlu ditingkatkan octane number-nya, dihilangkan sulfurnya, ditata hidrogen seperti itu untuk di blending kemudian menjadi
menjadi bensin atau gasolin. Untuk pertanyaan seperti itu, jadi konversi seperti yang dijelaskan di processing tadi ya. Ruslan Hadi Prasetya izin untuk alat yang ada di refinery kilang minyak, apa masih impor atau sudah memakai alat buatan dalam negeri sih? Ambo biasanya, aduh, ini karena kilang kita udah lama. Kilang-kilang di Indonesia itu kalau yang kilang yang lama memang saat itu diimpor ya, impor dari luar tergantung proyeknya. Kalau Pertamina Balongan kemana ekspor, iyalah ekspor. Untuk Pertamina KC Max proyek 95 juga impor sebenarnya. Dari negara mana? Negara vendor itu bisa beda-beda. Ini dari negara ini, untuk paket ini dari negara ini. Jadi saya tidak begitu, saya tidak ada datanya, jadi belum menjawab. Tapi bisa saya katakan intinya kalau kilang-kilang lama itu pasti untuk alat-alatnya diimpor dari luar negeri, kemudian dari berbagai negara sesuai dengan paket yang sudah diputuskan untuk beli dari negara tersebut. Jadi paketnya banyak untuk alat itu. Untuk pertanyaan lain yang dari online cuma tiga ini ya. Jadi sudah saya jawab semua ya. Masih ada satu lagi di bawahnya. Oh iya. Ya. Untuk bagian dari CDU yang memiliki fungsi untuk menentukan flash point. Oh ya gini. Untuk flash point itu kan tergantung pemisahannya bagus atau enggak. Yang menentukan main distillation column, karena dari distilasi kolom itu dan size stripper itu akan memurnikan dari fraksinya sehingga fraksi yang dimaksud sehingga flash point-nya akan bagus. Jadi yang menentukan untuk flash point itu adalah itu untuk bagian yang memiliki fungsi menentukan flash point itu adalah dari sisi menara distilasi dan side stripper-nya. Oke, okay. The good question from Nurul Syahidah binti Aulia Syam from UITM. I would like to ask a question to speaker. If the speaker is an employer in chemical engineering industries and as an employer, a fresh graduate engineer, what qualities and abilities of the candidates does the employer want? I will explain for Nurul Syahida. So in oil industry, chemical engineer can, the role of chemical engineer can be a process engineer like me, that design, doing design, doing reviewing design, reviewing drawing, or you, the some other role will be a cost engineer, cost estimation engineer, project engineer, the thing, or safety engineer, something like that. For every role, but will be a little bit different. The requirement will be quality, ability, quality will be a little bit different. But the basic knowledge for every role almost same. As long as you know about seven tool of chemical engineering, for example, mass balance, heat balance, and then equilibrium, and then process transfer, economic, humanity, environment, you can do that job, you can do that role. For a process engineer, your responsibility much more about design, calculation and design system in the oil industries. Yeah, so you need to know that what we call chemical engineering tool or chemical engineering basic principle of chemical engineering, that heat balance, material balance, equilibrium, process transfer, etc. That will be urgent or critical for you to know that tool. And other thing is about your knowledge about oil and gas will be a plus, but that's not a must. Will be a plus. But I suggest you to know that the basic principle of chemical engineering, and also from other thing, if interpersonal ability for every engineer or every people that involving in that company, working together with other party, with other people, with other engineer from different discipline is a must. So you need the ability to be involved in different council, different discipline engineering environment, and you have the contribution to the team. You have the good also the good
communication skill. This is important. This communication skill and this communication skill will be very important to communicate what your ability, your knowledge, chemical engineering knowledge to the team and to communicate your contribution to the team. So good communication and beside of chemical engineering tool, that good communication, good what ability to work together, collaboration, synergy with other discipline engineering, electricity, mechanical, structure engineering. So teamwork ability in this also important for you. And then what are the for process safety? Process. Oh yeah. Other thing is about a software skill. Software. Proficiency on software skill. So it will be good for you to have this proficiency on engineering software for calculation. For example, HiSys or Unisim for process simulation. And then other software will be required for some study. I can give the example for Olga for transient study, for PipeSim for will be PipeSim for steady state study, other for process study, process safety study, dispersion study, flare study, flare net, flare sim, pass for dispersion. So software skill also important for you. Jadi jawaban saya untuk anyway, thank Nurul Syahdila for your question. And yeah, that's it. That's my answer. Dari Guntur Mahut. And the last question. Guntur Abu Walid. Yeah, can a chemical engineer work in drilling? Yes. Untuk bekerja di drilling oil, biasanya chemical engineer membantu untuk subsurface-nya. Subsurface untuk biasanya dia mengerjakan, dia harus memilih, dia bisa teman-teman saya yang bekerja di sana rata-rata bisa mensimulasikan salah satu software tadi yang sudah sebutkan, yaitu salah satunya software ya untuk transient study ya, flow assurance transient study itu Olga, karena bisa mensimulasikan saya belum pernah menjadi reservoir engineer dan sebagainya, cuman apa ya, kalau saya yang saya kerjakan adalah untuk flow assurance untuk transportasi gas dari satu tempat ke lain untuk mengukur berapa selak yang terbentuk, selak assessment, kemudian terjadi kondensasi atau enggak. Nah, kalau untuk minyak itu saya asosiasikan juga sama, perpindahan minyak di reservoir di dalam bumi itu akan disimulasikan di Olga itu, karena kan tidak mungkin semuanya hanya dilakukan secara untuk steady state saja pakai PipeSim, karena di perpindahan minyak akan ada sistem sesuatu transient yang bisa menjadi penghambat atau yang bisa memperlancar itu apa, atau akan dipelajari di sana. Jadi chemical engineer bisa bekerja di drilling oil sebagai reservoir engineer, subsurface, ahli subsurface itu bisa karena basic ya seperti tadi, basic jadi chemical engineer itu kan ada 7 tool itu ya, itu dikuasai saja sama software. Mungkin kalau untuk software ini anggap memang perlu waktu ya, tapi itu bisa dipelajari. Sesuatu yang sulit bukan berarti tidak mungkin, tapi bisa dipelajari. Iya, itu last question dari online ya. Iya. Okay. Yeah. Kalau yang di form ini waktunya udah 12.20, bagaimana Pak Ginting? Udah lebih 1 jam dari rencana semula. Yang di form quick aja. Rencana aja. Kita jawab secara cepat aja ya. Iya, yang quick yang di form ya. Oke. Okay. Oke, ini sudah post test kan? Post test hasilnya belum ya? Kalau post test hasilnya sudah. Sudah. Oh iya, langsung kita diumumkan aja. Ya. Kita lihat pemenangnya lagi. Wah, ini tadi kebetulan Mas Andiva ini lolos lagi tadi sebetulnya. Tapi karena tidak diperbolehkan akhirnya. Ya. Untuk pemerataan. Ya boleh, jadi pemerataan, ada pemerataan. Ini adalah... Wah, distribusinya luar biasa, Pak. Jadi yang menjawab benar cukup banyak, ada hampir 20 peserta. Oh, iya. Hampir 20 peserta. Iya. Ya, iya, hampir 20 peserta yang menjawab benar. Lalu kemudian yang poinnya 20 itu 20 peserta ya. Iya, tapi kita mengambil yang tercepat. Dan Mas Andiva ini tercepat, Pak.
tercepat kedua sebetulnya. Harusnya dua, tapi nggak boleh. Harus pemerataan. Harusnya dua. Yang di bawahnya Mas Andipa, siapa ya? Yang di bawah Mas Andipa. Iya, ini adalah Jeffy. Cepat. Jadi ada Mas Jeffy. Dari Hanif Teknik Aulia. STMI Jakarta dan Hafif Aulia Nur Rahman. Selamat kepada Jeffy Zalesti dan Hafif Aulia Nur Rahman. Hafif Aulia Nur Rahman yang tadi bukan ya? Yang tadi jawab benar tadi bukan? Yang Narata Masa tadi? Dewi moderator? Bukan, beda. Bukan, tadi dari ITB semua. Tadi yang Raja Masa Ainun Ghazali, Ainun Ahmad Ghazali. Yang jawaban beda. Ainun. Oh, selamat ke Jeffy Zalesti sama Hafif Aulia Nur Rahman. Iya. Oh, congratulations Jeffy and Zalesti and Hafif Aulia Nur Rahman for best score during post test and perfect score ya 20. All 20. Correct. All your answer correct. I'm sure that this will be much more better result comparing the your pre-test. Yes. So the presentation is successful. Oke. Untuk presentasinya, oke. Enggak apa-apa. Kita tutup aja dengan mungkin quick aja. Untuk yang udah untuk presentasinya ini aja Dewi yang tadi dari registration form kita selesaikan itu tinggal 3 slide itu. Kemudian habis itu tip untuk chemical engineer. Nah, saya sahabat cepat aja. Halaman 3 kali. Ini sudah yang ketiga, Pak. Yes. Oh, yang ketiga. Okay. Untuk chemical engineering skill and role praktikum for SMK student sama crude processing. Jadi untuk skill sama chemical engineering saya tadi sebenarnya udah skill untuk chemical engineer saya sudah jawab waktu menjawab pertanyaannya yang dari Malaysia tadi Nurul Syahida ya. Jadi ya, untuk skill-nya yaitu tadi di samping chemical engineering tool, neraca massa, neraca panas, kesetimbangan, proses transfer, ekonomi, humanitas, dan lingkungan, itu skill, interpersonal skill juga harus di-update. Contohnya kemampuan bekerja sama dengan pihak lain, dengan disiplin lain. Kemudian kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, kemampuan untuk berkomunikasi, mengungkapkan apa yang bisa menjadi kontribusi Anda dalam tim, juga software, skill untuk software. Jadi kemampuan software itu sangat diperlukan untuk mengupgrade ability Anda software. Contohnya HCS Unisim, kemudian software untuk yang lainnya, seperti kalau yang tadi untuk subsurface atau reservoir engineer itu Olga dan sebagainya itu diperlukan. Nah, tapi itu perlu dipelajari. Walaupun tidak langsung ya, maksudnya kita perlu step by step. Jadi itu sudah terjawab untuk yang membuat untuk praktikum. Nah untuk dari SMK ini sebenarnya ibu-ibu guru di SMK Tuban ya. Itu untuk praktikum apa yang cocok untuk pengolah ini. Nah begini Bu, kalau minyak kan sebenarnya sudah ada standarnya ya, kita nggak bisa pakai alat sembarangan juga ya, karena untuk maksudnya untuk distilasi ASTM segala itu. Kalau untuk pengadaannya ke lab di SMK juga sepertinya mungkin tidak mudah ya. Ya lebih bagus mungkin lebih ke pengenalan sesuai yang ibu presentasi ke siswa itu seperti yang saya presentasikan aja deh. Ini loh contohnya, ini pengolahannya aja. Tapi kalau untuk praktikum langsung, kalau saya sudah merenungkan dari berbagai segi itu memang perlu pertimbangan. Minyak itu sudah ada standarnya, jadi enggak bisa kita bikin menara sendiri terus nanti jadi napta ke apa, tapi kan itu perlu untuk bisa dapat fraksi-fraksi itu kan perlu pengukuran yang presisi, yang tidak bisa sembarangan, dan ada standarnya itu yang agak sulit untuk praktikum ini. Jadi saya belum ketemu praktikum yang cocok untuk mengajarkan atau mengenalkan, memotivasi siswa untuk mengenal dunia perminyakan. Ya saya sarankan mungkin lebih kalau memang lokasinya tidak jauh, di dekat sekolah ibu ada kilang, misalnya di Cepu ada kilang, yang terdekat ada kilang Cepu, kunjungan ke sana untuk mengenal kilang. Saya sarankan kunjungan ke kilang, saya yakin akan diterima karena dari sekolah kan untuk belajar ya, pasti akan diterima, asalkan tidak mendadak ya kunjungannya ke kilang terdekat, saya sarankan itu.
Wah, tapi kalau di Depok saya nggak tahu. Dia mana. Kalau Tuban nanti kan akan ada kilang di Tuban itu yang tahu. Nah, itu keberuntungan bagi Anda. Bisa praktikum juga, bisa belajar juga praktikum, belajar di sana. Kalau untuk membuang limbah, apakah satu kilang pengolahan tidak menggunakan, ini sudah saya jelaskan di, untuk pertanyaan yang lainnya sudah terkait dengan pengolahan, sudah kita skip aja karena sudah saya jelaskan di presentasi. Untuk next slide, karena pertanyaan yang selanjutnya tentang pengolahan minyak itu sudah saya jelaskan di processing tadi. Next slide, slide keempat, ini sudah hampir selesai, slide keempat, silakan. Ini ya, slide keempat ya. Oke. Slide keempat tentang problem solving, optimization digital untuk problem solving. Jadi untuk Bu Happy Napta juga 61 dari Arif Rahman Hakim bagus. Undip apabila korosi terjadi pada tang pada tray di bagian otak di kenata. Oh iya, korosi itu bisa jadi karena sulfur kontennya tinggi atau garam-garamnya, pemisahan garam di desalter kurang bagus. Jadi saran saya treatmentnya ya di desalter dan remove sulfur sama sulfur dan salt removalnya lebih diperbagus lagi supaya nggak terjadi korosi merusak tray yang gitu jadi webinata. Karena penyebabnya dari sana, penyakitnya dari sana. Kemudian basic sediment and water itu juga kritikal. Itu harus diminimize sebelum masuk ke mantraksilasi kalau memang pengen diatasi seperti itu. Jadi minimize impurities yang mengganggu, yang bisa menjadi potensi terjadi korupsi itu. Kandungan PSMW, kandungan garam, kandungan sulfur ya, dari crude yang masuk. Kemudian untuk teknologi paling itu menanggulangi scale pipa. Untuk yang Indriana Pujirustari dari UNES, menanggulangi scale pipa distribusi. Saran saya karena dia distribusi crude oil belum masuk kemana-mana, bisa injeksikan anti-fouling, bisa supaya biasanya kalau fouling itu karena ini ya karena minyaknya memadat di situ bisa untuk temperatur ininya temperatur transportasinya lebih tinggi lagi sehingga gimana caranya transportation temperatur selama didistribusi itu harus di atas power point-nya. Jadi untuk temperatur itu, temperatur dan anti-fouling itu solusinya untuk mengatasi scale gitu. Kemudian Hendry, crude oil with metal content, itu berarti perlu demetalization system ya, untuk kalau metal content. Kalau yang lainnya dari Pilio Valerino, Ahmad Habib, Ramadana, Miftakul, Hanif, Nah, ini semua tentang optimization. Nah, optimization belum kita bahas di sini, cuman tadi saya udah mungkin untuk optimization bisa dipelajari di problem solving tadi untuk supaya cepatnya ya. Untuk Pak Adrian Champion, why digitalization important? And pertanyaan dari Katarina Dwi Astuti tentang penerapan 4.0 pada industri petroleum. Dua pertanyaan berkaitan, itu sangat penting sekali. Cuman untuk penerapannya ya kita perlu mempertimbangkan pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia dan juga tapi untuk my answer for digitalization and implementing of 4.0 as long as it's for better productivity, better operation, that will be good, but to implement in Indonesia we need to consider so many things, including human resource, something like that. So that's good, but can be implemented with some consideration. Untuk simulation dialysis untuk crude itu perlu pertanyaan dari Haris Yukra Pratama, PT Wijaya Karya itu bisa. Tapi package-nya masih beli di. Jadi package untuk minyak kan beda ya. Jadi as long as you have the package, kamu punya package-nya bisa simulasi ke sana. Next slide. Next slide itu slide terakhir dari registration form ya. Kita kalau bisa jawab semua. Oke. Untuk ini pertanyaan beda-beda di 100-100. Ikvina Kamilia Rizky, saya jawab cepat saja. Kalau untuk di 100 itu, kalau B100 dulu ya. Kalau B100 dulu, dia biodiesel dari esterifikasi dan katalisnya alkohol metanol. Kalau untuk D100, dia itu green diesel, jadi memang dua-duanya memang 100% dari
ini ya 100% dari bio. Jadi nggak ada campuran yang dari minyak fosil di sini nggak ada. Tapi kalau untuk yang B100 tadi esterifikasi dengan katalis alkohol dan metanol. Kalau untuk B100 itu kita mungkin sudah sering dengar ya, katalis merah putih. Katalis dari dia dari bridge deodorized oil 100% dengan katalis menjadi green diesel. Diklaim memiliki setan number 49, jadi beda prosesnya dan beda kualitas, beda setan numbernya, cuman yang udah dijual itu yang B100 ya, B100 belum dijual. Bisa balik ke yang tadi, Mas, untuk itu masih ada beberapa pertanyaan, gak apa-apa, kita cepat saja, cepat aja. Yang tadi loh, Mas, yang sudah, last slide yang ke stop, Pak, maaf, Pak, ini sharing sinyal. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, oke. Ya. Tadi kan B100 ya, kemudian penyebab biaya penyimpanan minyak bumi. Nah, ini minyak bumi disimpan di FPSO atau di storage tank ya, karena untuk menyimpan itu kan diperlukan kondisi penyimpanan yang bagus, yang memastikan fraksiringan ini ya tidak keluar secara sembarangan, memastikan suhunya bagus sehingga crude-nya tidak solid gitu. Jadi fasilitas penyimpanan tinggi karena perlu dikondisikan sesuai kebutuhan itu sehingga tetap bisa dialirkan waktu dibutuhkan dan tidak ada fraksi yang hilang baik fraksi ringan atau apapun, dan kalau bisa dengan penyimpanan itu bisa diminimize waternya dan sebagainya yang bikin mahal karena perlu mengkondisikan crude-nya. Kemudian ini dari tadi Rizana Zafira UNES, untuk Randy Okta Lofianto UNES, mengontrol tekanan crude keluar dari dalam bumi. Kemudian Muhammad Mahfud Mujadi UNES juga, efek CO2 flooding increasing oil recovery. Jadi keduanya terkait dengan sebenarnya tidak terkait dengan topik ini, tapi saya jawab ya. Kalau untuk increasing oil recovery, kalau untuk CO2 flooding, ya saya belum pernah mempelajari secara intens, tapi intinya untuk CO2 flooding itu bisa meningkatkan minyak yang terambil karena yang pertama membantu pengaliran minyak ke dari subsurface ke ini, ke surface ya, tentunya itu akan di flooding CO2 beberapa crude bisa jadi meningkat pengalirannya dari sana ke dari subsurface ke surface. Kalau untuk mengontrol tekanan crude itu biasanya di crude yang dari dalam tanah itu kan sebelum keluar kan ada wellhead-nya ya, ada choke valve-nya ya, jadi tekanan bisa dikontrol sebelum choke valve diatur di wellhead, dan nanti untuk pengaman ada untuk mengantar di bisa choke valve sama wellhead tadi diatur di sana, dikontrol di wellhead oil crude-nya sama di choke valve-nya mengantar tekanannya. Kemudian Farida Puspita Lestari Unjen Ahmad Yani, cracking process hydrocracking thermal which one more effective? Ini untuk Farida, ini bukan masalah aktif atau enggak, tapi memang requirement. Kalau cracking itu kebutuhannya beda dengan hydrocracking dan thermal cracking. Karena feed-nya berbeda, produk yang diinginkan berbeda. Jadi kalau di cracking juga feed-nya berbeda, produk. Jadi tergantung feed dan produk yang diinginkan. Semuanya bukan karena efektif, tapi as feed sama product requirement. Gitu aja. Untuk Desi Krishna, UPN Fighter Jawa Timur, loading fuel when not with electricity. Okay. Kalau electricity, sebenarnya juga ini ya beberapa, itu kan ada yang dari batu bara, ada yang dari gas juga kan ya, jadi ya apa ya, untuk fuel karena memang masyarakat butuh itu gitu. Sebenarnya kita memproduksi apapun tuh karena demand-nya karena masyarakat membutuhkan energi, maka kita butuh itu, tapi di momen juga membutuhkan power ya, cuman untuk penggerak yang dari elektrik ini karena memang mungkin belum berkembang, jadi sekarang ada fuel vehicle, jadi kita masih fuel. Jadi apapun yang dibutuhkan sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau untuk Guru Simatupang, inti sustainability detail, mengapa biogas di Indonesia masih belum terlalu dipandang? Ya. Untuk, itu potensi untuk energi terbarukan dan sebagainya ya. Cuman ya kita untuk hari ini kita memerlukan di samping wadah usaha dari masyarakat dan dukungan pemerintah. Ya. Kita tunggu dukungan dari pemerintah yang untuk lebih mengembangkan biogas untuk. Misbar Muhammad Amin, STM Gas Balikpapan, apakah gas yang dibuang di flare dari refinery dapat diolah menjadi energi lain? Begini ya, untuk Misbar Muhammad Amin, gas flare itu fungsinya bukan untuk membuang semata, tetap flare itu adalah untuk kalau kejadiannya adalah kebakaran, dia setelah di isolate di suatu tempat itu gas harus di blow down dan lewat flare.
flat itu. Jadi kalau alat-alat pembuangnya ada penghambat, entah itu apapun, ini jadi nggak bisa memproteksi sistem tersebut. Jadi pemanfaatan flare menjadi energi lain itu bertentangan dengan kalau menurut saya sih dengan prinsip over pressure protection selama blowdown, karena waktu kejadian kebakaran, misalnya kebakaran di depan separator ya. Nah di separator itu kan hidrokarbon harus diisolasi, shutdown valve untuk semua ada hidrokarbon di separator. Nah kamu harus menyalurkan containment ini ke tempat yang lebih aman, rotate to safe location lewat flare. Kalau itu ada hambatan apapun, karena dia untuk menyelamatkan, dia tidak boleh ada hambatan, nggak ada boleh ada restriksi, harus bebas. Kalau ada dimanfaat itu kan tadi ada restriksi, itu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip safety protection dari sistem tersebut. Jadi itu pertimbangan safety, bukan sekedar buang-buang, tapi memang ya sepertinya banyak, cuman beberapa yang di flaring itu juga gas yang karena pengaturan tekanan, jadi karena buka tutup, karena tekanan diatur, karena itu juga kalau nanti sebenarnya kalau untuk pengaturan seperti itu bisa ya kita mau, tapi nanti flare-nya jadi akan tidak ada fungsinya jika terjadi sesuatu yang perlu menyelamatkan plan secara keseluruhan dari bahaya. Jadi menurut saya sih pengolahan energi plan untuk menjadi energi lain itu bertentangan dengan sistem protection di suatu plan. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang banyak ininya, oh ini nggak perlu, ini bisa dipakai. Loh, bisa dipakai kalau dia menghambat sesuatu yang menyelamatkan pabrik kamu, itu kan bahaya. Kamu mau diselamatkan dengan apalagi kalau penyelamatnya kamu korbankan, kamu pakai untuk lain-lain. Jadi, istilahnya kamu kamu disediakan baju keselamatan, tapi kamu pinjamkan ke orang. Waktu terjadi apa-apa kebakaran, kamu nggak bisa pakai baju itu. Kamu kan jadi nggak terlindungi. Kalau sistem nggak terlindungi, aman nggak bagi pabrik itu? Jadi nggak kan? Jadi ini secara filosofi itu nggak bisa. Kalau menurut saya jawaban saya gitu. Tapi pertanyaannya kritis, karena mungkin Anda melihat ya flare di bagian begitu banyaknya. Tapi itu prinsipnya untuk menyelamatkan jika terjadi sesuatu yang emergensi di tempat itu. Oke, untuk yang dari registration form udah semua kejawab. Nah, ini gimana sekarang? Kita tutup dengan tips untuk mahasiswa atau bagaimana? Terserah. Ya, dari saya sih udah. Ini udah dijawab. Yang online sudah terjawab semua. Mungkin terakhir di closing dengan tips dari Pak Paulus untuk para mahasiswa. Ini mahasiswanya semangat sekali. Dan narasumbernya juga semangat, jadi mudah-mudahan menjadi salah satu jalan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi ya, Pak Paulus. Iya. Sebentar, itu saya share sebentar. Ya, untuk closing tipsnya, kemudian. Oke. Ya, tadi chemical engineering tool, sebentar. Saya gedein, so chemical engineering tool already explained, mass balance, heat balance, equilibrium. Even from in English explanation already done. Process transfer mean can be mass transfer, heat transfer, or transfer during reaction rate of reaction. Yes, momentum transfer. This knowledge you should have that knowledge for as a chemical engineer and economic consideration, humanity. When you design flare, you design head of flare, you need to design to ensure that the heat radiation safe for the operator. So you use this philosophy also. Consider the humanity and environment when you design a plant. Please consider the environment from the any disposal, water disposal, gas disposal. Jadi untuk prinsip ekonomi, ekonomi jelas. Kalau humanitas tuh, kalau Anda mendesain flare, itu heat radiasinya aman buat operator. Nah, itu tingginya yang benar seperti itu. Jangan sampai operatornya kena, mempertimbangkan kemanusiaan. Juga untuk kemanusiaan terkait dengan lingkungan. Karena kalau lingkungannya terjaga, manusia terjaga, kalau membuang untuk mendesain sebuah pabrik juga, apa yang dibuang ke lingkungan harusnya aman. Ya. Pertimbangan kemanusiaan dan lingkungan. Kalau ini, nggak apa-apa. Untuk pelajar mahasiswa teknik kimia dan para fresh graduate, seharusnya Anda mempunyai manajemen waktu yang bagus, keep learning, chemical engineering tool, kemudian networking, good networking, hubungan baik dengan semua pihak, kan dari situ kesempatan bagus itu kadang datang. Jadi hubungan baik dengan semua pihak, update information about chemical engineering itu, kemudian untuk improve apapun foreign language yang
Tapi yang utama adalah Inggris, karena bahasa Inggris bagaimana-mana. Kalau Anda punya kemampuan bahasa Arab, mungkin karena dulu dari pesantren atau waktu SMP atau SMA dari pesantren. Nah, itu jangan dilepas. Harus tetap dipegang kemampuan. Itu suatu nilai plus. Siapa tahu ke depan Anda bekerja di Timur Tengah karena di oil and gas. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan local people itu akan sangat diapresiasi di sana, di samping juga bahasa internasional ya. Tapi jangan sesuatu yang bagus dari Anda jangan dilepas. Juga waktu kecil mungkin khusus bahasa Mandarin atau secara tidak sengaja ketemu bahasa Jerman. Jangan dilepas. Tetap dipelihara dengan santai, dengan memanfaatkan good time, manajemen waktu yang bagus. Manajemen waktu yang bagus, jangan dalam artian sebagai manusia, sebagai ini Anda punya hobi ya, jangan juga lepaskan hobi itu atau jangan, tapi jangan terlalu tenggelam dalam hobi tapi melupakan disiplin ini juga nggak bagus. Jadi keseimbangan hidup. Good time, contohnya begini, kalau sekarang nggak bisa ke kafe ya, mungkin sambil kumpul-kumpul di kafe nanti kalau kondisi sudah aman sambil berdiskusi tentang ramah yang barangkali dari diskusi ini akhirnya jadi lebih paham dan sebagainya. Jadi good time management. So for chemical engineering students, that suggest you to have a good time management and keep on learning, maintain good networking, update any information related to chemical engineering, and improve any foreign language. For Nurul Syahida, I think your English is good, so you are ready for welcome to chemical engineering world. Okay. So for other participant, let's not speaking in Bahasa. This is my tip for chemical engineering. But the main objective is when you all of you to be successful, that happy with your choice of life. Jadi harapan Anda, jadilah orang sukses dengan dan bahagia dengan apapun pilihan Anda. Jadi ada yang sudah jadi karyawan atau mau jadi pengusaha itu, tapi untuk jadi karyawan pun juga banyak posisi yang bisa ditawarkan. Jadi proses, project, cost estimation, field contractor, bisa jadi manager, brand manager, marketing manager, related to ini ya. Karena kita belajar ekonomi juga, bisa jadi banker juga, kita di bank juga. Okay, that's okay for Bude, and this is the preference untuk basic, ada referensi sekitar 5. Referensi saya ada Himmelblow, ada full combustion turbines, oil refinery process, petroleum refinery, ada teknologi proses minyak bumi bagi dari Mas Adi, buku Pintar Migas Adi Budiarto. Jadi ini yang jadi silakan. Ya. Jadi ini silakan kalau mau perdalam dari yang saya sampaikan bisa belajar di sini. Okay. Jadi sudah dijawab semua ya. Okay. Tetap sehat. Thank you and stay healthy semuanya. So saya kembalikan ke moderator Dewi dan Mas Hanif ya. Silakan. Jadi saya sudah. Thank you very much for Bapak Paulus Ginting. It's very very fruitful information, presentation, and amazing. A lot of knowledge that we can achieve for this webinar. I think we should give big applause to our amazing speakers. Thank you very much. Okay, I think I don't. You're welcome. Yes, very nice. Very nice and very sangatlah banyak memberi kepada kita. Jadi sangat generous dalam berbagi ilmu. Ya, kami sangat berbahagia dan saya yakin banyak juga yang berbahagia mendengarkan segala ilmu yang diberikan. Sedikit closing dan conclusion, jadi crude oil terdiri dari berbagai macam pona itu ya, dari various komponen dan ketika kategorikan dalam pona, nah mana yang terbaik, yang tentu yang baik itu lebih kepada kecenderungan kecocokan dengan kilang yang akan digunakan untuk mengolah. Dan yang semakin rendah impuritasnya adalah tentu yang semakin baik. Dan mengenai penghilangan sendiri, ada 3 tahap yang umum dilakukan. Primary processing, secondary processing, and apa yang terakhir ya? Recovery for waste treatment. Okay. Thank you. So, as a moderator, I am happy to serve this session and we are sorry if there is something that is not suitable in this session. And we once again thank you and express our appreciation, our big appreciation from our heart to Bapak Paulus Ginting. And we will see you again in the next webinar and with a lot of participants again.
And then, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. Happy days. And I give back the time to the host, Pak Hanif. Thank you, Pak Hanif, for all your facility in this webinar. Kasih bocoran aja. Nanti awal November ya. Awal November, ya. Topic. Karena ini materinya kan sampai dengan desilasi. Nah, after desilasi akan ada post proses yang untuk meningkatkan quality dan quantity dari produk. Nah, kita nanti masuk ke sana ya, Pak Ginting ya. Ya, kurang lebih gitu. Ya, awal November ya. Jadi bocoran untuk partisipan, awal November akan ada webinar lagi, free webinar dari UNES, membahas secondary processing. So for all participants, the next beginning of November, there will be a free webinar again from me. That's talking about secondary processing of petroleum refinery. Please join and raise the good question and get the best score. Pre-test and post-test. There will be pre-test and post-test also. Maybe 25 question or 30 question. Silakan bergabung saja untuk next question. Ya, November ya, awal November. Terbukti dari post-testnya peningkatan ilmunya sangat signifikan. Okay, thank you. Please Pak Hanif to handle Pak Hanif, silakan. Baik, kepada Ibu Ratna Dewi Kusumanitia, saya ucapkan terima kasih banyak atas perannya sebagai moderator pada siang hari ini, karena atas arahan dari Ibu Ratna, semua acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Atas fasilitasi dari Pak Hanif. Untuk yang terakhir kalinya, kepada seluruh peserta, saya mohon untuk bisa di-on-kan video dan di-unmute mungkin. Saya minta bantuannya. Oh, foto bersama. Ya, harusnya foto bersama. Kita lupa. Kita akan melakukan acara sesi foto bersama. Mungkin bisa di-unmute juga nanti biar bisa ada suaranya untuk yang direkam. Yeah. Oh, ya, next di awal acara aja ya, yang masih 200 berapa. Kemarin enggak apa-apa. Tadi lupaan, Pak. Biasanya di awal, betul. Biasanya di awal. Enggak apa-apa. Mungkin kepada Bapak, Ibu, teman-teman peserta, ada yang mau mengucapkan terima kasih, bisa di-on-kan mic-nya dan disampaikan ucapan terima kasihnya secara bersama-sama mungkin. Dan ini settingannya sudah saya rubah, bisa langsung di-on-kan saja, tidak perlu meminta izin kepada host. Jadi sudah bisa di-on-kan secara langsung. Saya mungkin bisa beri apa-apa kalau misalkan ada yang mau mengucapkan terima kasih. Thank you. Sudah banyaknya di-on-kan. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bang. Terima kasih. Kepada Ibu Kajur, Ibu Selvia. Dan terima kasih untuk semuanya. Saya Hanif Prasetyawan selaku host undur diri. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ini yang paling sibuk adalah Pak Hanif dan tim di backstage, yaitu ada Pak Bayu, Bu Nindi, dan Pak Doni. Terima kasih buat semuanya. Mereka lah yang Terima kasih, terima kasih. Ya, mungkin saya tadi yang dikoreksi pemaparannya terlalu lama ya. Tapi ya gimana ya? Tapi yang